بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Teman-teman, mari kita berdoa, doa yang biasa kita panjatkan ya. Semoga majelis kita berkah dan apa yang kita bahas semuanya dirahmati oleh Allah dan tidak keluar dari koridor yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Mohon diikuti doa saya oleh teman-teman semuanya, semua membaca ya. Allahumma inni a'udzubika. Allahumma inni a'udzubika. An adilla au udal. An adilla au udal. أو أزل أو أزل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي أو أجهل أو يجهل علي عز جارك عز جارك وجل ثناؤك وجل ثناؤك وتبارك اسمك وتبارك اسمك ولا إله غيرك ولا إله غيرك بسم الله بسم الله آمنت بالله آمنت بالله واعتصمت بالله واعتصمت بالله وتوكلت على الله وتوكلت على الله ولا إله ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم ثبت جناني اللهم ثبت جناني وأدر الحق على لساني وأدر الحق على لساني آمين يا رب العالمين. Teman-teman semuanya, alhamdulillah ini pertemuan pertama kita untuk membahas Asmaul Husna. Adapun yang sebelumnya adalah pengantar agar pembahasan kita malam ini bisa sampai dengan maksud yang kita inginkan. Adapun yang sebelumnya pembahasan yang singkat dan lebih sifatnya umum, dikarenakan insyaallah mulai malam ini kita akan membahasnya secara lebih detail terkait dengan Al-Asma Al-Husna. Sedikit gambaran yang saya ingin berikan kepada teman-teman bahwa ketika kita belajar Adabul Alim wal Muta'allim, salah satu dari ilmu wajib yang harus dimiliki oleh setiap muslim adalah ilmu tentang zat dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Di antara sifat Allah yang kemudian harus kita pelajari dan kita hayati serta kita ketahui, yang akhirnya juga sampai pada pengambilan hikmah dan pengamalan, adalah sifat Allah yang terdapat di dalam Al-Asma'ul Husna, yaitu nama-nama Allah yang baik yang terdiri dari 99 nama. Insyaallah malam ini kita akan membahasnya berdasarkan telaah dari kitab Asma'ullahil Husna dari Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi. Baik teman-teman, kalau sebelumnya waktu kita belajar Aqidatul Awam kita membaca nazam. Nah, selama kita mempelajari Al-Asmaul Husna, maka kita juga akan membaca Al-Asmaul Husna 99 sebagaimana yang kita lakukan sebelumnya setiap kali pertemuan dan ketika mengakhiri pelajaran ya. Jadi supaya semua kita diharapkan nantinya jadi hafal Asmaul Husna yang 99. Baik teman-teman semuanya, kita bisa mulai.
Sama-sama ya. Semua diharapkan membaca biar memudahkan teman-teman dibuka halaman 15. Halaman 15 ya. Bagi yang belum hafal dibaca di halaman 15 nanti biar lama-lama nanti terhafal sendiri insyaallah. Sudah dapat halaman 15 di sebelah kanan ya. Baik, kita mulai. Nas'aluka ya man huwallahul ladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahimul malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحاسب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. Ini bagian terakhir tuh enggak ada di buku, harus dihafal. Sudah ditulis ya? Nah, terus dihafal itu. Enak ngafalnya. Ya. Kesambil apa namanya di atas motor diulang-ulang. Nah, kalau yang di majelis sambil bikin-bikin kopi ya kan, dapat satu-satu baris terlama-lama dapat semuanya. Yang belum ada nanti minta sama teman catat. Nah, tapi jangan catat sekarang. Sekarang kita mau bahas dulu pelajarannya. Coba dibuka halaman ke-6. Halaman. Oh, bukan halaman ke-6. Halaman ke-8. Halaman ke-8. Adapun halaman sebelumnya itu halaman pengantar, ya. Kita langsung ke halaman ke-8. Cuma sekedar supaya teman-teman tahu di dalam Al-Qur'an itu semua yang 99 nama ini ada terdapat di Al-Qur'an. Semuanya ada di dalam Al-Qur'an.
Makanya asma'ullah dan sifat Allah sifatnya tauqifi, tauqifiyah. Apa itu tauqifiyah? Tidak bisa direka-reka, tidak bisa kita buat-buat sendiri. Baik nama ataupun maknanya harus mengikuti Allah dan Rasul. Penetapannya oleh Allah dan Rasul itu namanya tauqifiyah. Tidak bisa kita pakai tauqifiyah. Ya. Tidak boleh kita pakai pikiran kita sendiri. Tidak boleh. Ya, jadi tauqifi, makanya semua yang kita baca dari Asmaul Husna tadi itu ada di dalam Al-Qur'an. Di antara ya, banyak sekali ayatnya. Di antara ayatnya yang banyak apa namanya, ada ayat yang bersambung-sambung itu ada di surah Al-Hasyr ya, ayat 21 sampai 24 kalau saya enggak salah. Ya, surah Al-Hasyr ayat 21 dan sampai dengan 24. Nah, itu. Surah Al-Hasyr. Nanti bisa dilihat surah Al-Hasyr-nya di halaman ke-6 ya. Lau anzalna hadzal Qur'an seterusnya, wallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah wa rahmanur rahim, wallahu alladzi la ilaha illa huwa al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun, wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul Hakim. Nah, itu di antara itu semua ada sebagian besar dari nama-nama Allah di surah Al-Hasyr. Baik, coba diperhatikan halaman ke-8. Kita mulai membaca. Fi dhilali hadhil ayati. Ada yang datang? Oh ya. Fi dhilali hadhil ayati, fi dhilal melalui, arti fi dhilali artinya melalui atau di sela-sela. Nah, ya, satu kalimat tuh fi dhilali itu satu makna. Fi dhilali hadhil ayati, ayat-ayat ini, maksud ayat-ayat di sini ini ayat-ayat yang bercerita tentang asmaul husna, al-asmaul husna. Wa ma'a, dan bersama, isyraqatiha, pancaran-pancarannya. Ya, pancaran di situ adalah apa yang dimunculkan oleh ayat-ayat tersebut. Ya, na'ishu, kita hidup ma'al asma'il husna, ma'a bersama dengan al-asma'il husna, nama-nama Allah yang baik. Al-asma, nama-nama, jamak dari ismun, husna dari hasanun, hasan, baik. Nama-nama Allah yang baik. Wasifatil ulya, wasifati, dan sifat-sifat. Al ulya, yang tinggi. Di sela-sela ayat-ayat ini dan bersamaan dengan pancaran yang dimunculkan oleh ayat-ayat ini, ya, atau makna-makna yang dimunculkan atau ditumbulkan oleh ayat-ayat ini, kita hidup bersama dengan al-asma'il husna, dengan nama-nama Allah yang baik dan sifat-sifat Allah yang tinggi. Jadi maknanya kita tidak bisa lepas dari nama dan sifat Allah. Itu maksudnya. Tidak ada manusia yang bisa lepas dari nama dan sifat Allah. Kalau ada orang yang melepaskan diri dari Allah, dari nama Allah, dari sifat Allah, maka sesungguhnya dia telah menuhankan dirinya sendiri. Jadi tidak mungkin orang bisa melepaskan diri dari sifat-sifat Allah yang Maha Tinggi itu, enggak bisa. Ambil satu contoh. Ar-Razzaq, yang Maha memberi rezeki. Enggak ada satupun, jangankan manusia, seekor lalat pun tak bisa hidup kalau tidak bergantung pada rezekinya Allah. Hatta seekor lalat, ketika Allah mengatakan innallaha la yastahi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha, Allah tidak malu memberi perumpamaan seperti seekor nyamuk ataupun yang lebih rendah dari nyamuk tersebut. Nyamuk, orang bertanya, ngapain Allah cipta nyamuk? Ya, apa cipta nyamuk? Nah, nyamuk yang kecil itu pun, kalaupun mau memberi hikmah untuk kehidupan, maka dia harus bergantung kepada rezeki Allah. Kalau tidak, dia tidak bisa hidup. Kalaulah nyamuk yang sekecil itu pun tidak bisa melepaskan dirinya dari asma'ul husna dan sifat Allah yang Maha Tinggi, apalagi makhluk-makhluk seperti kita yang bernama manusia, jin, apalagi, tentu tidak akan bisa melepaskan diri dari sifat Allah. Itu maksudnya.
Ingat, seorang muslim sejak dia baru bangun tidur sampai dia tidur kembali, satu hal yang harus kita pikirkan, ketika saya bangkit dan saya tidur lagi, kita tidak bisa lepas dari sifat Allah. Bahkan ketika kita tidur pun, kita enggak bisa lepas dari sifat Allah. Apalagi dalam kondisi terjaga. Ingat itu baik-baik. Jangan pernah melepaskan diri dari sifat Allah. Nanti kita akan bicara apa arti makna dari sifat Allah dan apa hikmahnya ke kita. Biar kita bisa belajar. Karena maknanya kita hidup dengan sifat Allah yang maha tinggi. Bersama dengan sifat Allah. Kenapa? Karena kita tidak punya sifat yang tinggi, maka kita bergantung kepada sifat yang tinggi, sifat yang agung. Fahiya, dan dia di sini adalah Asmaul Husna dan sifat yang tinggi. Nama Allah yang baik tersebut dan sifat-sifat Allah yang tinggi tersebut, dia tersebut, tariqul wusuli, tariq jalan, al wusuli sampai, ilallahi kepada Allah. Jadi jika ada orang ingin sampai kepada Allah, cara satu-satunya dia harus hidup dengan Asmaul Husna dan sifat-sifat Allah. Hanya itu jalannya. Karena jalan sampai kepada Allah melalui zat dan sifat-sifat Allah. Bisa dipahami sampai di sini? Misdaqan sebagai bentuk pembenaran. Misdaqan sebagai bentuk pembenaran liqaulillahi ta'ala, terhadap firman Allah ta'ala yang maha tinggi, walillahil asma'ul husna, dan bagi Allah lah nama-nama yang baik, fada'uhu biha, dan hendaklah kalian berdoa kepada Allah dengan nama-nama yang baik tersebut. Surah Al-A'raf ayat 180. Nah, sudah ada di situ. Surah Al-A'raf. Apa hubungannya hidup bersama dengan sifat Allah dan berdoa dengan menggunakan Asmaul Husna? Kalau kita memahami sifat Allah dan kita butuh kepada sifat Allah, maka hal yang kita lakukan memohon kepada Allah supaya sifat Allah yang agung tersebut bersentuhan dengan kehidupan kita. Bagaimana caranya? Salah satu jalannya harus berdoa kepada Allah. Butuh rizkinya Allah, karena kita tidak bisa hidup tanpa rizki Allah. Mohon kepada Allah supaya rizki itu sampai kepada kita. Mau hidup bahagia, tidak punya kegalauan, tidak punya kebimbangan, mohon kepada Allah, minta ya Allah rahmatmu turunkan kepadaku, karena engkau Rahmanur Rahim. Ketemu hubungannya? Ketemu hubungannya dengan kalimat fada'uhu biha? Baik. Fa inna hubbal abdi, fa inna, maka sesungguhnya hubba cinta, al abdi hamba, maka sesungguhnya kecintaan hamba, lidzatillah, kepada zatnya Allah. Allah tidak boleh disebut orang, tapi disebut zat. Ya, disebut zat. Bagaimana zat Allah? Hanya Allah yang tahu. Ketika ada orang bertanya, bagaimana zat Tuhanmu? Hanya Tuhanku yang tahu. Kenapa? Allah tidak memberikan ilmunya kepada kita. Tafakkaru fi khalqillahi wa la tafakkaru fi dzatillah. Berfikirlah pada penciptaan Allah, jangan berfikir pada zat Allah. Tapi ada cinta kita sebagai orang yang beriman kepada Allah, yaitu cinta kepada zat Allah, yang nanti akan kita lihat di hari akhirat. Wujuhun yawma idzin nadhirah, wajah mereka pada hari itu berseri-seri, ila rabbihim nadhirah, kepada Tuhan mereka, mereka memandang. Ahlus sunnah wal jamaah menyebutkan bahwa orang yang nanti sudah dibangkitkan di hari kiamat itu akan melihat Allah. Bagaimana? Nanti tunggu waktunya. Dan apabila kita bisa melihat Allah, lupa dengan kenikmatan di dalam surga. Karena melihat Allah lebih nikmat daripada merasakan nikmat yang didada di dalam surga. Jadi kerinduan yang pertama adalah kerinduan untuk bertemu dan melihat Allah, memandang Tuhan yang ridha kepada kita. Makanya ada doa dari Rabi'ah Al-Adawiyah. Jika
sujudku jika ibadahku karena surgamu ya Allah, haramkan surga itu untukku. Jika ibadahku agar aku terselamatkan dari nerakamu, masukkan aku ke dalam neraka. Kenapa? Karena surga dan neraka adalah makhluk Allah. Yang kita harapkan turunnya ridha dari yang punya surga dan neraka. Karena kalau yang punya surga dan neraka telah ridha surga dan neraka, maka akan tunduk. Jika kita ingin masuk surga, Allah masukkan. Jika kita ingin terhindar dari neraka, akan terhindar. Kenapa? Karena pemilik surga dan neraka telah ridha. Fa inna hubbal 'abdi li dzatillah, maka sesungguhnya cintanya hamba kepada zat Allah, yaj'aluhu menjadikannya, ya'ishu hidup, fi ata'i di dalam pemberian, sifatihi sifat-sifatnya Allah. Jadi biar kita bisa hidup di dalam pemberian sifat-sifat Allah, syarat yang pertama harus cinta. Kalau saya sebut harus cinta, maka bersamaan dengan cinta itu harus hadir rasa takut. Cinta kepada pertemuan Allah, cinta pada ridhonya Allah, cinta pada rahmatnya Allah, takut pada murkanya Allah, takut pada marahnya Allah, takut pada siksanya Allah. Ada cinta, ada takut. Cuma begini, kalau kita takut kepada Allah berbeda dengan takut pada umumnya. Kalau kita takut dengan binatang buas, kita lari. Takut kepada penguasa yang zalim, kita menghindar. Tapi takut kepada Allah, kita mendekat. Itu bedanya. Maka orang yang menjauh dari Allah tidak punya rasa takut dan tidak punya rasa cinta. Rasa cinta yang ada dalam hati kita, rasa rindu yang menggebu-gebu kepada Allah, itulah yang menyebabkan kita bisa hidup dengan pemberian Allah melalui sifat-sifatnya yang agung tadi. Mengharapkan rezeki Allah, enggak dapat rezeki kalau enggak cinta kepada Allah. Kalaupun dapat rezeki, tidak maksimal. Mungkin di dunia, tapi enggak akan dapat untuk akhirat. Paham? Maka kata Allah dalam Al-Quran, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, asyaddu hubban lillah, sangat besar cintanya kepada Allah. Bukankah kita sudah pernah belajar bahwa mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melebihi apapun? Maka cinta yang terbesar itu milik Allah. Kenapa? Karena Rasul adalah utusan Allah. Makanya kalimat Allah selalu didahulukan. Wa athi'u Allah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Allah. May yuti' Allah war rasul, selalu Allah berada di depan. Kalau orang cinta Allah, pasti cinta rasul, karena rasul adalah turunan dari cintanya kita kepada Allah. Maka bohong kalau ada orang mengatakan cinta Allah tidak cinta rasul. Sebagaimana bohong ada orang mengatakan cinta Rasul tapi tak tergerak rasa hatinya untuk rindu dalam pertemuannya kepada Allah, dengan Allah. Jadi orang Muslim ketika disebutkan nama Allah, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, ketika nama Allah disebutkan hatinya bergetar, itulah bukti cinta. Itulah bukti cinta. Kalau ada yang bertanya, bagaimana saya bisa menandakan bahwa saya cinta Allah? Ketika nama Allah disebutkan, apakah hatimu bergetar atau tidak? Kalau timbul rasa rindu untuk pertemuanmu dengan Allah, rasa takutmu terhadap siksa Allah, itulah hakikat cinta. Maka cinta yang seperti ini, itulah cinta yang membawa kita dalam kehidupan yang sukses, yang didasari kepada pemberian Allah melalui sifat-sifatnya yang maha agung. Paham? Jadi kalau ada orang tanya, Ustaz, bagaimana caranya saya bisa hidup dengan Asmaul Husna dan sifat Allah? Jawabannya, engkau cinta tidak kepada Allah. Kalau ada orang bertanya, bagaimana saya cinta kepada Allah? Pada tingkatan pertama, ketika nama Allah disebutkan, masih bergetarkah hatimu? Kalau hatimu tidak bergetar, maka sesungguhnya engkau tidak cinta. Cintamu palsu.
cintamu palsu. Pada tingkatan tertinggi, semua perintah Allah, semua larangan Allah tak lagi kau pertanyakan. Kalau benar itu perintah Allah, kau jalankan. Kalau itu benar larangan Allah, engkau jauhi. Kenapa? Karena cinta tidak menuntut syarat. Kalau menuntut syarat bukan cinta, bukan cinta namanya. Lihat. Faman ahabba dzat. Barang siapa yang mencintai zat. Zat di sini zat Allah atau mencintai Allah. Wuhibat lahu. Wuhibat diberikan lahu kepadanya. Nafahatus sifat, tiupan-tiupan sifat-sifat. Apa tiupan sifat? Tiupan sifat itu adalah semua yang berhubungan dengan sifat Allah untuk makhluknya, semuanya diberikan. Kita sebut Allah Rahmanur Rahim, dapat rahmat Allah. Allah Al-Malik, penguasa, maka engkau dapat hidup dengan tenang dalam kerajaan dan kekuasaannya Allah. Ketika Allah menyebut dirinya kudus, suci, engkau pun akan dibuat suci oleh Allah. Supaya nanti ketika bertemu Allah, mudah jalanmu menuju surganya Allah. Ketika Allah menyebut dirinya As-Salam, maka engkau pun dibuat selamat dari kekufuran, selamat dari kejahatan, selamat dari penentangan. Kenapa? Karena Allah As-Salam. Itulah yang disebut dengan nafahatus sifat. Maka orang yang enggak mencintai enggak dapat. Karena 99 nama Allah semuanya ada kaitan dengan kita. Berpengaruh kepada kita. Jadi kalau ada orang bertanya, bagaimana saya bisa mendapatkan hembusan-hembusan sifat-sifat Allah dalam kehidupan? Cintai Allah. Bagaimana mencintai Allah? Pada tingkatan awal, ketika nama Allah disebutkan, tanya pada dirimu, tanya pada hatimu, masihkah hatimu bergetar ketika nama Allah disebutkan? Atau jangan-jangan nama Allah itu sama dengan nama-nama lain yang ada di bumi? Disebut nama Pak Camat, tidak bergetar hati kita. Ternyata nama Allah pun tak membuat hati kita tergetar. Jangan-jangan nama Allah sudah setingkat dengan nama Pak Camat bagi kita. Na'udzubillah. Tanyakan. Itu tingkatan pertama. Makanya ada para sahabat ketika disebutkan nama Allah, tak ada angin, tak ada hujan bisa mengeluarkan air mata. Apa sebabnya? Bergetar hati mereka. Getaran itulah yang menyebabkan air, apa namanya, mata bisa berlinang. Menyebabkan hati yang keras bisa lembut. Kaki yang berat bisa tergerak. Tangan yang kaku bisa meraih. Karena cinta kepada Allah ada getaran. Wa hadhil asmaul husna. Dan nama-nama Allah yang baik ini, hiyal kamalu kulluhu, dia kesempurnaan. Al-kamal, kesempurnaan, kulluhu, seluruhnya. Semua nama Allah yang 99 ini mencerminkan kesempurnaan seluruhnya. Maka hakikatnya tidak ada makhluk yang sempurna. Mana dalilnya? Tidak ada satupun makhluk bisa hidup selama-lamanya. Batasan itu mengurangi kesempurnaan. Jika orang ingin mencapai kesempurnaan, dia harus hidup selama-lamanya, dan itu mustahil karena makhluk pasti mati. Maka yang tidak mengalami akhir itulah kesempurnaan. Maka Allah menyebut dirinya Al-Hayyu, yang maha hidup. Kita manusia disuruh bersabar. Tapi saya tanya, kalau seumur hidup kita dicaci maki oleh orang, berapa banyak kesabaran kita? Tapi tidakkah Allah dicaci maki Fir'aun, berapa besar kesalahannya kepada Allah? Tapi jika dia mau bertobat di akhir hidupnya, Allah ampuni dosanya. Bukankah Allah As-Sabur? Jadi hakikat kesempurnaan sabar adalah milik Allah, bukan milik makhluk. Seorang kiai
seorang habib, seorang ustad, seorang da'i menyuruh orang-orang untuk taat kepada Allah, tapi berapa banyak yang tidak taat, berapa banyak yang lari dari majelis, bahkan kemudian balik belakang menghina habib tersebut, kiai tersebut yang sudah memberikan ilmu kepadanya. Apa hakikatnya? Karena manusia tidak punya petunjuk yang sempurna. Siapa petunjuk yang sempurna? Allah. Maka ketika Rasulullah ingin memberi petunjuk kepada pamannya Abu Thalib, turun ayat, innaka lan tahdi man ahbabta ya Muhammad, engkau tak sanggup memberi petunjuk kepada orang yang engkau cintai sekalipun, walakinallaha yahdi may yasha, sesungguhnya Allah lah yang memberi petunjuk kepada yang kehendakinya. Kenapa? Karena Allah lah yang punya petunjuk yang sempurna, manusia tak punya. Jadi wahadihil asma'ul husna, nama-nama Allah yang baik ini, hiyal kamalu kulluh, semuanya bernilai sempurna, totalitas, tidak setengah-setengah. Makna sempurna yang hakikat. Wal jalalu kulluh, yang memiliki ketinggian seluruhnya. Jalal, ketinggian. Bukan hanya sempurna, juga tinggi. Biha dzikru, dengan itulah adanya ingatan. Dengan itulah adanya ingatan. Coba lihat, kalau ada orang di tengah masyarakat kita yang sangat baik, yang sangat peduli, pasti susah kita melupakannya. Betul, pasti kita susah melupakannya. Tapi ingat, orang yang baik itu tidak punya asmaul husna. Orang yang baik itu tidak punya asmaul husna. Maka logika kita mengatakan, kalau orang yang baik itu saja kita bisa ingat seumur hidup, bahkan ketika dia telah meninggal dunia, bukankah zat yang mempunyai asmaul husna lebih pantas untuk diingat daripada orang tadi? Bihad dzikru, maka dengan asmaul husna lah kita mengingat Allah. Maka ada kalimat di dalam Al-Quran di mana Allah berfirman, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, ketahuilah dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Kita menyebut nama orang, belum tentu hati kita tenang. Walaupun orang itu paling baik sekalipun, belum tentu hati yang galau menjadi tenang. Belum tentu hati yang sedih kemudian bisa tersenyum. Tapi menyebut Allah garanti. Tatma'innul qulub, hati yang sedih menjadi nyaman, hati yang galau menjadi tenang. Dijamin oleh Allah. Maka bagaimana mungkin kita bisa mengingat manusia yang tidak punya asma'ul husna, lalu lupa kepada yang bisa memberikan ketenangan secara penuh dan punya asma'ul husna dalam makna sempurna dan maha tinggi. Bihadzikru, dengan itulah kita mengingat Allah. Wa fi dzikriha, dan pada ingatan kita kepada Allah, ata'un lil fikri, ada pemberian untuk pikiran. Kenapa? Karena untuk mengingat Allah butuh fokus. Tidak sama kita menyebut nama Allah dengan menyebut nama-nama yang ada di dunia ini. Butuh fokus. Maka ketika fokus kepada Allah sangat tinggi, datanglah atau Allah, pemberian Allah kepada pikiran. Pikiran yang kotor, yang tadi melenceng ke kiri, Allah alihkan ke kanan, ke baik. Pikiran yang tadi kacau balau, Allah tenangkan. Yang tadi negatif, menjadi positif. Kenapa? Karena ada ingatan kepada Allah. Maka jika kita urutkan dari awal sampai terakhir, kita katakan begini. Jika ingin hidup dengan nama Asma'ul Husna dan sifat Allah yang maha tinggi, maka pertama, kita harus mencintai Allah. Mencintai Allah tidak boleh punya syarat apapun dalam menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Pada tingkatan awal dari bukti cinta kita kepada Allah, setiap kali kita mengingat Allah harus ada rasa getar di dalam hati kita, supaya membedakan nama Allah dengan nama-nama lainnya.
Ketika sudah ada getar, maka badan kita tergerak untuk terus mengingat yang membuat kita tergetar. Maka ingatan itulah yang kemudian membuat hidup kita menjadi tenang, hidup kita menjadi indah, hidup kita menjadi nyaman. Ketika kita hidup dengan kondisi begitu, datanglah pemberian untuk pikiran kita. Maka tak ada lagi orang berpikir yang negatif, tak ada lagi orang yang berpikir yang macam-macam. Kenapa? Semuanya bersandar kepada Allah. Itu alurnya yang dijelaskan dari awal sampai terakhir. Itu alur yang diberikan. Bisa dipahami? Mudah memahaminya? Itu alur yang kita baca tadi itu seperti itu. Yaqulullahu ta'ala, Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 152, "Fadhkuruni," maka hendaklah kalian semuanya mengingatku. "Adhkurkum," maka aku pun akan mengingat kalian. "Washkuruli," dan hendaklah kalian bersyukur kepadaku. "Wala takfurun," dan jangan kalian kufur. Kalimat "fadhkuruni adhkurkum" itu bentuk syarat di dalam bahasa Arab. Kalau Allah ingin mengingat kita, hal yang pertama yang harus dilakukan, ingat dulu Allah. Makanya ada hadis yang mengatakan, kalau kita mendekat kepada Allah satu jengkal, Allah akan mendekat kita satu hasta. Pernah dengar? Kenapa? Karena ketika kita mengingat Allah, dan Allah pun kemudian mengingat kita, pengingatan Allah beda dengan cara kita mengingat Allah. Sebagaimana kita mendengar, Allah mendengar, tapi pendengaran kita beda dengan Allah mendengar. Maka mendekat kita kepada Allah, beda dengan Allah mendekat ke kita. Untuk apa? Ada perbedaan. Kenapa? Bukankah Allah yang maha tinggi, kenapa mendekat ke kita yang lebih rendah, lebih jauh daripada kita yang rendah mendekat kepada Allah yang maha tinggi? Kenapa? Untuk menunjukkan bahwa Allah punya sifat kesempurnaan dan maha tinggi. Kalau tidak tercapai maha kasih sayangnya Allah. Maka Allah jelaskan seperti itu. "Fadhkuruni adhkurkum." Kalimat "adhkurkum" itu mutlak. Kalau ada hamba yang mengingat Allah, mutlak Allah pasti mengingat hamba tersebut. Kalau kita kan beda. Mungkin ada orang ingat kita, tapi mungkin kita ingat dia besok. Mungkin enggak malam ini. Kalau Allah tidak, detik ini kita ingat Allah, detik ini pula Allah ingat kita. Bahkan berapa banyak orang yang ingkar kepada Allah, Allah masih ingat. Abu Sufyan itu memerangi Rasulullah, membawa pasukan dari Mekah menyerang kota Madinah. Apakah Allah melupakan Abu Sufyan? Tidak. Dikasih petunjuk. Pada saat penaklukan kota Mekah, Abu Sufyan bersyahadat, "La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah." Yang lupa saja Allah ingat, apalagi yang ingat. Itu hukumnya. "Fadhkuruni adhkurkum." Tapi ingat. "Washkuruni wala takfurun." Ingat kalimat "wala takfurun." Jangan sekali-kali engkau kufur kepadaku. Di dalam surah Ibrahim, "La in syakartum la azidannakum." Kalau engkau bersyukur kepadaku, kutambah, kata Allah. Kalimat "tambah" dua lam, apa namanya, huruf taukid, huruf penguatnya dua, lam dan nun taukid pada ujungnya. "La azik" adalah itu lamu taukid, penguat. "Azidanna" na itu nun taukid, penguat juga. Pada satu kalimat dibuat huruf taukid, huruf penguatnya dua. Membuktikan apa? Pasti mutlak hukumnya. Padahal "in syakartum" enggak ada nun taukid. Enggak ada huruf taukid, enggak ada huruf penguat. Tapi pada Allah, Allah letakkan taukid, penguatnya dua hurufnya sekaligus. "La in syakartum," kalau kalian bersyukur kepada aku, benar-benar, sungguh benar-benar, aku akan tambah nikmatku kepada kalian. Itu kalimatnya. Tapi ingat. "Wala in kafartum," kalau kalian kufur kepada aku, "inna azabi lasyadid," sungguhnya azabku sangat pedih. Pada kalimat "inna azabi lasyadid," taukidnya cuma satu. Ketika Allah memberi, Allah gunakan dua taukid, dua huruf penguat. Tapi ketika Allah ingin menghukum, Allah gunakan satu huruf taukid. Bukankah itu "fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra"?
ketemu dengan surah Al-Isyrah. Fadhkuruni adhkurkum washkuruni wala takfur. Wa yaqulu subhana, berkatalah Allah yang Maha Suci, wadhkur rabbaka katsiran, dan ingatlah Tuhanmu dengan ingatan yang banyak. Katsiran, banyak. Ingatlah Tuhanmu banyak-banyak. Wasabbih, dan hendaklah engkau bertasbih, bil asyyi wal ibkar, baik di petang hari maupun di pagi hari. Maka zikir oleh para ulama tidak dibatasi tempat, kecuali misalkan kita masuk ke WC misalkan. Di semua tempat, maka saya sering katakan ke teman-teman, ketika naik motor baca Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an kalamul bukti kita ingat Allah. Ustaz, saya tak banyak yang bisa saya hafal. Masa engkau tak bisa la ilaha illallah? Masa engkau tak bisa astagfirullah? Maka engkau, masa engkau tak bisa subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar? Masa engkau tak bisa la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir? Masa enggak bisa Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta rabbana ya dzal jalali wal, masa enggak bisa? Wadhkur rabbaka katsiran. Kalau ingat Allah dalam hal yang banyak, maka apabila kejahatan banyak mengganggu hidup kita, pasti Allah singkirkan. Karena tidak mungkin yang baik kalah sama yang jahat. Mana kalimatnya? Lihat hadis Rasulullah. Wa atbi'is sayyi'atal hasanah. Ikutilah setiap perbuatan jahat dengan perbuatan yang baik. Kenapa? Tamhuha, karena yang baik akan menghapus yang jahat. Kalau perbuatan yang baik sanggup menghapus perbuatan yang jahat, apalagi Allah yang memiliki yang jahat dan yang baik. Maka tercapailah kalimat wadhkur rabbaka katsiran. Datang kita, berangkat kita ke majelis di jalan. Ada orang buka aurat, terlihat sekali, ngalihkan pandangan. Tergerak dalam hati kita, pengen lihat sekali lagi. Putih betul nih. Iya kan? Ingat kita kepada Allah, Allah haramkan itu kepada aku. Lalu kita beristighfar, astaghfirullahaladzim, ya Allah, thabbit qalbi ya Rab, tetapkan hatiku ya Rab, wa ya muqallibal qulub, wa ya membolak-balikkan hati. Teringat kepada Allah, Allah bantu supaya mata kita tak lagi berarah ke tempat itu, apalagi di bulan Ramadan. Itulah makna wadhkur rabbaka katsiran. Waqala aydan jalla wa'ula, berfirman juga. Waqala aydan, berfirman juga. Jalla, maha tinggi. Wa'ula, juga tinggi. Inna salata, sesungguhnya salat itu, tanha anil fahsyai wal munkar. Tanha, menghalangi, melarang, menghapus. Anil, dari. Fahsyai wal munkar, jahat dan yang buruk, kejahatan dan kemungkaran. Wala dzikrullahi akbar. Ingat, di kata zikir itu ada lam, lam taukid. Lam taukid. Wala dzikrullah, dan sungguh mengingat Allah akbar, yang paling besar. Lalu sekarang ketika Allah mengatakan wala dzikrullahi akbar, bukankah ketika kita salat apa yang kita baca pertama? Allahu akbar. Maka ketemulah ingatan Allah, ingatan kita kepada Allah sebagai yang terbesar, dengan zat Allah yang juga maha besar, yang paling besar. Ketemu wala dzikrullahi akbar. Ketika ketemu ingatan kita kepada Allah yang merupakan bagian terbesar dan zat Allah yang terbesar, maka semua yang selain itu semuanya kecil. Semuanya kecil. Ditimpa musibah, kecil. Dikasih ujian, kecil. Kenapa? Karena ingatan kita kepada Allah yang paling besar, maka yang lain menjadi kecil. Ketemu? Hadihi nusus, nas-nas ini, nusus jamak dari nas. Wahadihi nusus,
inilah nas-nas minal Qur'anil Karim, dari Al-Qur'an yang mulia. Tubayyinu lana, tubayyinu menjelaskan lana, untuk kita, kamaladzat, kesempurnaan zat, zatnya Allah. Tadi sudah saya jelaskan, sudah ketemu melihat bagaimana besarnya Allah, kesempurnaannya Allah, dari penjelasan kita tadi terkait dengan tiga ayat tadi. Maka nas-nas dari Al-Qur'an ini tubayyinu lana, menjelaskan kepada kita kamaladzat, kesempurnaan zat Allah, wa jalalas sifat, dan ketinggian sifat-sifat. Sifat-sifat siapa? Allah. Linahya, agar kita bisa hidup. Nahya na'isu sama. Nahya, untuk supaya kita hidup. Fi jalalil iman, dalam ketinggian iman. Karena orang yang mengakui keagungan Allah dan memahami keagungan Allah, maka keimanannya juga akan naik. Maka keimanannya juga akan mengalami tingkat tertinggi. Sebaliknya, yang tidak menghargai kebesaran Allah, tidak menghayati ketinggian Allah, maka hidupnya pun, imannya pun akan rendah. Linahya fi jalalil iman, agar kita bisa hidup dalam ketinggian iman. Nah, ini cobaan ini. Masih ingat Allah apa ingat itu? As-sakhi. As-sakhi murni. Wal ikhlasin naqi, dan ikhlas yang putih, bersih, juga bisa diartikan murni. Tulus, ya. Ikhlas. Jadi kalau kita kemudian memahami kesempurnaan dan ketinggian Allah, hidup kita dua nikmatnya. Nikmat yang pertama, keimanan kita berada di tingkat tinggi. Yang kedua, semua yang kita lakukan bernilai ikhlas karena Allah. Salat ikhlas, ngaji ikhlas, duduk ikhlas, berdiri ikhlas, kerja ikhlas. Maka saya sering katakan, kalau ada orang berangkat kerja dari pagi pulang sore, jangan niatkan karena cari uang. Niatkan karena saya harus memenuhi perintah Allah, di antaranya memberi makan keluarga saya. Jadi bukan karena istri dan anak saya, karena Allah memerintahkan saya ngasih makan anak istri saya. Itu baru benar kalimatnya. Kenapa? Supaya tidak menghilangkan Allahnya. Kalau kita niatkan saya cari rezeki supaya dapat kasih makan anak istri, Allahnya hilang. Tapi kalau kita niatkan saya cari rezeki untuk memenuhi perintah Allah, untuk memberi makan anak istri saya, Allah aja tetap terdepan. Maka timbul keikhlasan. Yang penting mencari, dapat banyak alhamdulillah, dapat sedikit tidak masalah. Ikhlas. Yang tidak boleh pengen dapat tapi tidur, itu enggak boleh. Karena ada perintah Allah. Disuruh bekerja, wa qul i'malu fa sayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'wa wal muslimun wal mu'minun. Katakanlah hai Muhammad, bekerja, berusahalah kalian. Jangan pasif, aktif. Perintah. Jangan pasif, aktif. Tapi ketika aktivitas yang kita lakukan tersebut bernilai ikhlas, maka rodanya, sinyalnya, koneksinya Allah. Satu alur. Saat saya makan karena Allah, bukan karena yang masak atau karena yang nyumbang, bukan, karena Allah. Yang nyumbang, saya nyumbang karena Allah. Yang masak, saya masak karena Allah. Ketemu tuh semuanya, yang ngasih sumbangan, yang masak, yang menikmati, ketemu semuanya, tiga unsur ini dalam satu koneksi. Koneksinya Allah. Maka dapatlah dia hidup dalam iman yang tinggi dan keikhlasan. Faqat warada, maka telah datang. Datang di sini maksudnya telah ada satu riwayat, ya. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah. Riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Innallahi inna lillahi, sesungguhnya bagi Allah tis'atan, 9 wa tis'ina dan 90. 9 dan 90 berarti 99. Sesungguhnya bagi Allah 99 isman, nama. Mi'atan ghaira wahidin, 100 dikurang 1. Ghaira selain, selain 1 berarti 100 dikurang 1. Mi'ah 100. Ghaira wahidin dikurang 1. Man ahsaha, barang siapa yang menghitungnya, dakhalal jannah, dia akan masuk surga, dia pasti masuk surga. Kalimatnya bukan yadkhulul jannah, tapi bentuk fi'il madhi. Fi'il madhi past tense. Lampau. Kalimat tapi saya belum lakukan. Perbuatan yang belum dilakukan sekalipun jika dibicarakan dalam bentuk past tense menunjukkan kepastian. Berarti apa? Cuma menghitung 1 2 3 4 5 6 lantas masuk surga? Bukan begitu maknanya. Bukan cuma menghitung 1 2 3 4, bukan. Apa yang maksud dengan man ahsaha? Nanti kita ketemu. Ya, ketemu. Apa yang dimaksud dengan menghitung nama Allah yang 99 dijamin masuk surga? Ketemu. Makanya ada salah satu asmaul husna Allah al-muhsi. Itu dikata ahsaha juga. Al-muhsi. Yang menghitung, yang maha menghitung. Apa yang Allah hitung? Nah, kan gitu. Bentar dulu. Stay tune. Tetap di gelombang yang sama. Walaqad amarna, maka sungguh telah memerintahkan kita. Amara memerintahkan. Na kita. Al-Haqqu jalla ula. Al-Haqqu yang maha benar. Salah satu dari asmaul husna Allah. Jalla ula yang maha tinggi. An nu'mina, agar kita beriman. Biha, kepada asma'ul husna, zatan wa sifatan, wa sifatin, baik yang berhubungan dengan zat Allah maupun dengan sifat Allah. Karena asma'ul husna selalu mengandung dua hal, nama dan sifat. Nama merujuk kepada zat, betul ya? Nama merujuk kepada zat, sifat yang melekat dengan zat. Nama menunjuk kepada zat, sifat yang melekat pada zat. Tahu cara membedakannya? Jadi kita beriman dengan asma'ul husna, baik yang menunjuk kepada zat Allah ataupun terhadap sifat-sifat yang melekat pada zat Allah. Wa anna'budahu, dan agar kita menyembahnya, menyembah Allah, ta'atan, dengan bentuk ketaatan. Wajtinaban lima'asihi, dan menjauhi segala maksiat kepadanya. Menyembah Allah dengan taat pada perintah dan menjauhi larangan. Artinya apa? Tak disebut taat, tak disebut menyembah kalau masih melanggar perintah dan juga menjalankan larangan Allah. Apalagi kalau sudah sampai pada tingkatan tidak yakin, salat enggak wajib, puasa enggak wajib, nah ini berbahaya. Kufur langsung, murtad langsung. Kalau tidak melakukannya saja sudah dihukum dosa besar, iman berkurang. Makanya tidak lagi disebut ketaatan, karena ketaatan yang diinginkan oleh Allah kepada kita adalah ketaatan yang maksimal, ya kan? Maksimal. Kalau ditanya apa tujuan kita hidup di sini, makan-makan, minum-minum, duduk-duduk saja, enggak. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali menyembahku. Hanya itu satu-satunya alasan kita hidup. Kalau bukan karena alasan itu, Allah enggak mungkin menciptakan kita. Jadi jika ada orang tanya apa alasan kita diciptakan, untuk nikah, untuk ini, untuk itu, enggak, itu penyempurna. Hakikat apa yang kita lakukan semuanya ibadah kepada Allah. Makanya tadi saya katakan, cari rezeki niatnya Allah. Makan niatnya Allah. Supaya tercapai hukum ibadah itu, penyembahan itu. Fahuwal alim, dialah Allah al-alim yang maha mengetahui. Apa yang diketahui Allah? Bisirri, terkait dengan yang rahasia. Wa akhfa, dan yang lebih tersembunyi. Rahasia kan tersembunyi, lantas apa wa akhfa yang lebih tersembunyi?
kita, ini kita manusia, kita hanya tahu yang terang-terang, yang disembunyikan kita tak tahu, apalagi yang lebih tersembunyi. Yang sembunyi saja kita tidak tahu, apalagi yang lebih tersembunyi. Sedangkan Allah mengetahui yang disembunyikan dan juga yang lebih tersembunyi. Pertanyaannya, apa yang terlebih tersembunyi? Kalau yang disembunyikan kita tahu, ada orang di dalam hatinya punya sesuatu dia tak nampakkan, Allah tahu, sembunyi. Lantas apa yang lebih disembunyikan? Yang lebih disembunyikan adalah sesuatu yang belum terjadi, Allah sudah tahu. Kita yang disembunyikan saja kita tidak tahu, Allah tahu yang disembunyikan dan tahu yang lebih tersembunyi. Sesuatu yang belum terjadi itu bukan hanya tersembunyi, tapi lebih tersembunyi. Tapi Allah tahu. Allah tahu kapan saya meninggal. Allah tahu apa yang akan diberikan kepada saya 1 tahun ke depan. Allah tahu apa yang akan terjadi dengan saya setelah ini. Tapi saya tidak tahu sampai saya menjalani. Dan tidak ada satu pun di sini yang tahu. Itulah yang disebut wa'akh wa'akhfa. Al-alimu bisirri wa'akhfa. Wa fi asma'ihi asrar. Di dalam nama-namanya ada rahasia-rahasia. Ingat. Setiap di dalam nama Allah ada rahasia-rahasia. Yang paling sederhana rahasianya, saya buka sedikit. Allah disebut dengan Al-Alim, yang maha mengetahui. Allah juga punya nama Al-Khabir, yang maha mengetahui juga. Lantas apa beda Al-Alim dengan Al-Khabir? Mesti harus ada kandungan rahasia di dalamnya. Kalau tidak, maka kita tidak bisa hidup. Kalau kita tidak tahu rahasia pada Asmaul Husna. Betul. Ada rahasia tidak? Lagi. Allah menyebut dirinya Al-Hadi, yang memberi petunjuk. Tapi Allah juga menyebut dirinya Ar-Rasyid, juga sama, yang memberi petunjuk. Apa rahasia pada Hadi dan apa rahasia pada Rasyid? Nggak mungkin hanya dengan kalimat memberi petunjuk saja. Mesti ada asrarnya. Dengan asrar itulah ketika kita memahami asrar itu, kita tahu apa yang harus kita lakukan. Karena kita ingin hidup dengan nama Allah dan sifatnya yang maha tinggi tadi. Maka mempelajari bab ini, kita membuka tabir tentang Asma'ul Husna. Ini yang mau kita buka. Biar kita bisa hidup dengan nama Allah dan sifat-sifatnya. Wa fi sifatihi madad. Pada sifatnya, hal yang tak terbatas. Madad, kalau dalam surah Al-Kahfi itu, madadan li kalimati rabbi, ya kan? Kullau kanal bahru midadan li kalimati rabbi. Katakanlah kalau air laut itu dijadikan tinta untuk menulis kalimat-kalimat Allah. Dan nafidal bahru qabla antamfada kalimati rabbi. Habis air laut yang dijadikan tinta itu, tapi kalimat Allah tidak habis. Maka sifat Allah itu madad. Kenapa? Karena ketika Allah memberi, tidak sama seperti makhluk memberi. Ketika Allah mendengar, tidak sama seperti makhluk mendengar. Ketika Allah menyayangi, tidak sama dengan makhluk menyayangi. Madad, tak ada batasan. Kalau ada batasan, tidak ada kesempurnaan. Kalau ada batasan, tidak mungkin ada ketinggian. Justru karena tidak ada batasanlah, maka adanya kesempurnaan dan kemahatinggian. Mudah memahaminya. Yakshifuhullahu. Allah menyingkapkannya. Menyingkapkannya. Liman ta'amala. Bagi siapapun yang bermuamalah. Muamalah itu kan bergaul, mempunyai hubungan. Allah singkapkan rahasia-rahasia yang ada di dalam Asma'ul Husna dan sifat-sifatnya kepada setiap orang yang mau membangun koneksi ma'a sifatihi wa asma'ihi. Yang membangun koneksi bersama dengan sifat Allah dan nama-namanya. Artinya apa? Orang yang punya hubungan dengan sifat Allah dan nama-namanya, setiap rahasia akan Allah buka, akan Allah singkap. Kenapa ada orang yang tidak paham Asma'ul Husna? Karena dia tidak mau mempunyai koneksi dengan Asma'ul Husna. Jangankan hidup dengan Asma'ul Husna, belajar aja gak mau. Gimana dia hidup? Bagaimana dia kemudian mengaplikasikan Asmaul Husna dalam kehidupannya? Maka jika ingin sampai pada tingkatan itu, maka kita harus bermuamalah dengan Asmaul Husna. Bermuamalah artinya mempunyai koneksi, mempunyai hubungan dengan Asmaul Husna. Allah singkap nanti rahasia-rahasianya.
Maka jika kita lihat dalam kalangan para ulama tasawuf misalkan, setiap kali membahas tentang Asma'ul Husna, itu setiap kali mereka berbicara timbul hikmah baru. Timbul hikmah yang baru. Hikmah-hikmah itulah rahasia-rahasia Allah yang Allah berikan kepada hamba-hambanya melalui Asma'ul Husna. Supaya Allah menginginkan hambanya memahami hakikat kebesaran dirinya. Untuk apa? Supaya kita bisa hidup sebagaimana keinginan Allah. Sebagaimana yang Allah inginkan kita lakukan. Itu tujuannya. Maka Allah singkap. Famin adlihi, maka bagian dari keadilannya Allah, wa rahmatihi, dan rahmatnya Allah, an amarana bima nastati', Allah perintahkan kita bima, dengan apa-apa, nastati', yang kita mampu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Coba bayangkan kalau semua salat itu diwajibkan, mungkin enggak sanggup setiap orang melakukannya. Sudahlah lima waktu Allah wajibkan. Allah wajibkan duha, Allah wajibkan qabliyah ba'diyah, Allah wajibkan tahajud, Allah wajibkan tarawih, Allah wajibkan taubat, Allah wajibkan salat hajat, dan salat-salat lainnya, salat mutlak lainnya, salat witir dan sebagainya. Allah wajibkan semuanya. Enggak akan mungkin, enggak akan sanggup kita lakukan. Maka Allah ringkas dengan lima waktu saja. Itu pun fasenya sehari semalam, bukan satu jam. Untuk apa? Ringan kita melakukannya. Karena bagian dari keadilan dan hikmah Allah menyuruh kita melakukan apa yang kita mampu. Ini bagian rahasia lainnya yang ada dalam Asmaul Husna. Makanya Allah disebut menyebut dirinya dengan Al-Hakam. Iya kan? Menyebut dirinya Al-Hakam. Bukankah dalam makna Al-Hakam ada hikmah? Ini rahasia lainnya yang Allah buka kepada kita. Tak ada Allah perintahkan yang berat-berat. Tak ada. Makanya kenapa kemudian ada bagian wajib, ada bagian sunnah. Kenapa? Karena bagian wajib tidak ada tawar-menawar. Yang sunnah pilih, wahai hambaku. Hadisnya Imam Ahmad. Hadis Imam Ahmad. Mana yang kita sanggup? Sanggup engkau duha, duhalah engkau. Sanggup engkau tahajud, tahajud. Sanggup engkau zikir istighfar 100 kali, zikir istighfar 100 kali. Engkau sanggup semuanya. Nah, paten, mantap. Ya. Allah tidak bebankan. Begitu masuk bab sunnah, masuk bab sunnah, ah, sudah masuk bab fastabiqul khairat sudah. Kenapa? Karena ada pahala tapi tak ada dosa. Silakan. Berlomba-lomba. Ayyukum ahsanu amala. Siapakah di antara kalian lebih baik amalannya? Berlomba-lomba. Tapi Allah tak memberatkan. Kalau sudah benar wajibmu, hakmu kepada Allah, kewajibanmu kepada Allah, hak Allah sudah terpenuhi. Kalau enggak mungkin Allah wajibkan. Bayangkan, solat kita lima waktu, lima kali sehari. Lima kali sehari. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Minta kita kepada Allah lebih banyak dari yang kita sholat tadi itu. Kan yang tadi itu 17 rakaat. Minta kita kepada Allah, minta motor, minta mobil, minta rumah, minta istri. Udah minta istri, minta yang cantik pula. Udah minta cantik, minta hidungnya mancung pula. Udah minta hidung mancung, minta kulitnya putih pula. Minta pinter ngaji pula. Udah begitu, minta yang hafal Quran 30 juz pula. Banyak betul minta kita. Sholatnya 17 rakaat sehari semalam. Tapi masih diterima oleh Allah karena sudah terpenuhi kewajiban. Inilah makna la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Hei hambaku, ini yang kuwajibkan kepadamu, pasti engkau sanggup lakukan. Adapun engkau, silakan minta sebanyak-banyaknya. Terserah kau mau minta apa. Makanya kalau ada yang mau minta mobil kepada Allah, silakan. Mau minta rumah kepada Allah, silakan. Di kalangan para sahabat Rasulullah itu ketika salat mengatakan, bahkan aku minta garam di dalam salat. Garam, biar ada garam di rumah. Itu diminta di dalam salat kepada Allah. Enggak ada, cuma begini. Kalau belum dikabulkan oleh Allah, jangan engkau berhenti berdoa. Itu yang kesalahan yang terdapat pada kita. Karena kita pikir kalau Allah sudah mengabulkan, berarti Allah sudah menganggap itu terputus. Enggak. Allah konversi yang tidak dikabulkan itu menjadi sesuatu yang lain yang lebih bernilai. Apa? Timbangan di akhirat. Kau datang di akhirat kepada Allah ditimbang.
Banyak sekali kesalahanmu. Dikeluarkan tabunganmu tadi. Doamu minta mobil, doamu minta istri, doamu minta anak, doamu minta pekerjaan, doamu minta kesehatan. Dikeluarkan oleh Allah itu semuanya. Ditaruh di sebelah kanan. Kalau dikabulkan saat itu, apa yang mau diambil untuk memberatkan timbanganmu pada saat itu? Apa? Pola yang lainnya, ketika kita berdoa kepada Allah tidak dikabulkan, Allah menganggap bahwa doa kita itu belum layak diterima. Maka Allah ganti dengan yang lebih kita butuhkan. Kita minta mobil, kata Allah, enggak kukasih mobil untukmu, hai hambaku, karena kau tak akan mampu menanggungnya. Kukasih dulu engkau sepeda. Kenapa? Karena dengan kau naik sepeda, kau enggak perlu mengeluarkan uang tiap bulan untuk beli bensin. Karena kau cuma sanggupnya begitu. Kuberikan sepeda biar enggak beban hidupmu. Kalau kuberikan mobil, engkau akhir tahun menderita. Kenapa? Ada pajaknya. Kau enggak sanggup bayar pajaknya. Maka Allah tak kasih mobil, Allah kasih sepeda. Ini rahasia namanya. Inilah yang disebut dengan asrar. Maka bagian dari asrar, Allah bebankan kita yang tidak memberatkan kita, yang pasti sanggup kita lakukan. Sedangkan kita terserah kepada Allah. Tapi para ulama tasawuf begini mengingatkan kita kalau minta kepada Allah. Kalau minta kepada Allah, minta bukan dengan syarat kita, tapi dengan syarat Allah. Ya Allah, aku butuh mobil, ya Allah, berikan. Jika engkau pandang itu layak. Kalau tak layak di matamu, ya Allah, berikan yang lebih baik menurutmu untukku, ya Allah. Syaratnya syarat Allah, jangan syarat kita. Tujuannya apa? Penghambaan. Supaya terpenuhi kata abdun tadi itu. Abdun, Abdullah tadi, hamba Allah. Kalau kita ngatur Allah, kalau kita kan sukanya bikin Allah itu kayak karyawan kita. Ya Allah, beri aku uang. Kalau bisa hari ini, ya Allah. Ente siapa? Perintah Allah. Makanya di oleh ulama tasawuf dibuat sebuah doa, bagaimana cara kita berhubungan dengan Allah, bermuamalah dengan Allah. Bermuamalah dengan sifat Allah tadi. Minta, tapi jangan pakai syarat kita. Pakai syarat Allah. Minta mah apa saja silahkan. Terserah meminta apapun. Tapi ingat, pakai syarat Allah. Wa in kunna lam narahu. Walaupun kita tidak melihatnya. Walakin bil idraki fi khalqihi. Walakin akan tetapi. Lam narahu, tidak melihatnya. Walakin akan tetapi bil idraki, dengan pengetahuan, fi khalqihi, pada makhluknya. Kita tidak bisa melihat Allah, tapi kita meyakini apa yang kita bicarakan tadi itu nyata adanya. Kalau ada orang mengatakan di Papua sana itu ada orang baik sekali, apapun yang diminta pasti dikasih, kita belum tentu yakin. Kenapa? Kalau belum ketemu dan belum dijanjikan, apalagi belum sampai apa yang dijanjikan itu ke tangan kita, kita belum tentu yakin. Tetapi dengan Allah, meskipun tidak melihat Allah, tapi dengan pengetahuan yang ada pada makhluknya, pada penciptaannya, semua yang kita bicarakan tadi tertanam di dalam hati kita. Gak ada keraguan sedikit pun. Teman-teman, sekarang masa pandemi, sudah berapa lama kita pandemi? 3 tahun. Berapa banyak orang meninggal gara-gara pandemi? Lebih banyak mati atau lebih banyak hidup? Lebih banyak yang hidup. Kalau lebih banyak mati, sudah kosong bumi ini. Iya dong. Lebih banyak hidup atau lebih banyak mati? Hidup. Maka ada ulama yang mengatakan begini. Seberat apapun hidupku, aku tidak khawatir. Karena yang memberat hidupku berat tersebut, yang membuat hidupku menjadi berat tersebut adalah adalah zat yang menciptakan yang berat. Aku tidak punya kesulitan dengan kesusahan hidupku, karena yang membuat hidupku susah itu yang menciptakan kesusahan. Maka ada doa dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali bin Thalib mengatakan begini, setiap kali aku berdoa kepada Allah, lalu kalau Allah mengabulkan doaku, menjadi senang hatiku. Tapi jika doaku tadi tidak dikabulkan oleh Allah, 100 kali rasa senang itu muncul dalam hatiku. Kenapa? Kalau doaku dikabulkan, maka syaratnya adalah syaratku, keinginannya adalah keinginanku. Tapi kalau tidak dikabulkan Allah, maka keinginannya adalah keinginan Allah. Ketemu kalimatnya?
Ketemu kalimatnya? Ketemu kalimatnya? Jadi kalau kita berdoa nggak dikabulkan oleh Allah pun, itu harusnya jauh lebih senang daripada doa kita dikabulkan. Kenapa? Kalau dikabulkan itu memang keinginan kita. Minta mobil, dikasih mobil, keinginan kita. Tapi ketika Allah tak kasih, berarti keinginannya kita apa keinginan Allah? Keinginan Allah. Timbul rasa ikhlas. Itu kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Maka dengan hal tersebutlah kita mengatakan, walaupun aku tidak melihat Allah, tapi aku yakin kepada Allah dengan semua yang tadi kita bicarakan, tertanam nyata di dalam hati, karena pengetahuan kita yang ada pada penciptaan Allah. Dengan pandemi sebesar ini, kalau bukan rahmat Allah, sudah berakhir kehidupan. Berapa banyak orang yang kehilangan pekerjaan tapi masih bisa survive? Berapa banyak orang yang dirumahkan, gajinya bahkan gak dibayar tapi masih bisa hidup, anaknya bisa hidup, istrinya bisa hidup? Berapa banyak? Kenapa? Karena yang menghidupkan mereka, yang membiarkan mereka hidup adalah orang, adalah zat yang mengizinkan pandemi itu datang. Lantas bagaimana yang telah meninggal? Tahukah kita bahwa yang meninggal itu mungkin lebih indah hidupnya dari kita yang sekarang hidup di dunia? Hanya saja mata kita terbatas, tak bisa melihat. Inilah keyakinan terhadap makhluk. Makanya kita walaupun tidak melihat Allah, yakin. Wa in kunna lam narahu walakin bil idraki fi khalqi. Yang kedua, wal infi'ali bi qudratihi. Dan rasa yang ada pada kita, infi'al itu rasa. Yang ada pada kita, biqudratihi, dengan kekuasaannya Allah. Mana rasa kita dengan kekuasaan Allah? Siapa yang bisa menyelamatkan Nabiullah Musa ketika berada di hadapan Laut Merah? Ketika dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Siapa kalau bukan Allah? Siapa yang bisa menyelamatkan Nabiullah Ibrahim ketika dibakar oleh Namrud di dalam api? Karena hukumnya mustahil api jadi dingin. Siapa yang menyebabkan kota Mekah tunduk kepada Rasulullah ketika sebelumnya beliau malah terusir dari kampung halamannya? Siapa? Wal infi'al bi qudratih. Harus ada rasa bahwa Allah sanggup melakukan apa yang tak sanggup dilakukan oleh yang lainnya. Harus ada rasa itu. Apa akibatnya meskipun kita tidak melihat Allah, tapi ada pengetahuan terhadap makhluk yang kita lihat pada Allah, pada dalam kehidupan sehari-hari, yang kemudian melahirkan sebuah rasa kepercayaan yang besar terhadap kekuasaan Allah? Apa yang kemudian menjadikan kita? Ya ja'aluna, menjadikan kita natayaqqanu, timbul rasa yakin. Yakin tentang apa? Natayaqqanu wujudahu, timbul rasa yakin tentang keberadaan dan wujudnya Allah. Kita boleh tidak melihat Allah, tapi dengan fenomena yang tadi kita bicarakan, okay. Saya tidak melihat Allah dengan mata kepala saya sendiri, tapi bukankah saya sudah melihat tanda-tanda kebesaran Allah pada makhluknya? Bukankah saya punya rasa bagaimana saya memahami kisah tentang Nabiullah Musa, bagaimana kisah tentang Nabiullah Ibrahim, bagaimana kisah tentang Nabiullah Muhammad, menjadikan saya yakin bahwa Allah itu ada? Maka suatu hari didebatlah, datanglah seorang ateis pada masa tabi'in dulu, ingin mendebat kaum muslimin yang mengatakan bahwa Allah itu tidak ada. Berangkatlah Imam An-Nu'man bin Thabit Abu Hanifah ingin mendebat ateis ini untuk membuktikan bahwa Allah itu ada. Karena bertanya bahwa Allah itu tak bisa dilihat, bagaimana sesuatu yang tak dilihat itu ada? Maka jika sesuatu yang tak bisa dilihat itu ada, maka mustahil bisa menciptakan dunia ini. Abu Hanifah ingin membuktikan kepada ateis tadi bahwa Allah itu nyata adanya. Apa yang dilakukan? Dari waktu yang telah disepakati pertemuan untuk debat, Abu Hanifah datang terlambat. Yang lain sudah pada nunggu, datang Abu Hanifah paling terakhir. Begitu sampai, kan ditanya, kenapa engkau terlambat? Kata Abu Hanifah, tadi aku dikurung oleh perjalanan yang sangat susah, sulit.
Gak bisa aku sampai dengan waktu yang cepat, dan aku bahkan memperkirakan aku tidak akan sampai ke tempat ini. Tapi tiba-tiba di jalan ada sebuah pohon besar melihat kegundahanku. Lalu pohon tersebut berubah menjadi arabah. Arabah itu pedati. Berubah. Lalu aku pun dipersilakan oleh pohon yang sudah merubah dirinya menjadi pedati tadi untuk aku naik. Lalu dia cepat-cepat mengantarku aku sampai ke sini. Itu sebabnya walaupun terlambat aku masih bisa hadir. Ditertawakan oleh ateis. Bagaimana mungkin ada pohon jadi dengan sendirinya membentuk pedati kalau tidak ada yang membuat? Lalu kata Bonifah, bagaimana mungkin dunia ini terjadi sendirinya kalau tidak ada zat yang menciptakan? Ada cerita dari Ahmad Didat yang lebih bagus juga. Ini sebagai bentuk hikmah yang ingin saya bagi ke teman-teman. Suatu hari bertemu ada seorang pendeta dengan seorang penguasa. Mendakwahkan penguasa bahwa harus menyembah Yesus. Dan Yesus mati di palang salib untuk menghapus dosa-dosa kita. Di pertemuan kedua, pendeta ini datang lagi ingin bertemu. Penguasa ini membisikkan kepada pembantunya, nanti kalau datang lagi misionaris tadi itu, tolong sampaikan sesuatu ke telingaku sambil berbisik. Sampaikan saja apa yang kamu mau. Di skenario seperti itu. Sehingga esok harinya datanglah si pendeta ini berhadap lagi penguasa ini untuk mengajaknya dan membuktikan tentang kebenaran Yesus yang meninggal dunia untuk menghapus dosa umat manusia. Lalu seperti yang sudah diskenariokan, pembantu penguasa tadi datang membisikkan sesuatu ke telinga. Begitu sudah dibisikkan, langsung penguasa yang menangis dengan sangat keras sekali. Nangis dengan sangat keras. Pendetanya bingung. Ini kenapa tiba-tiba nangis? Berita apakah yang diberitahukan oleh pembantunya sampai menangis? Lalu ditanya, wahai tuan penguasa, apakah yang menyebabkan engkau menangis? Apa yang sedang terjadi? Orang ini pun menjawab, aku baru saja dapat kabar malaikat Jibril telah meninggal dunia. Makanya aku menangis. Ketawa misionaris ini. Anda ini waras? Malaikat Jibril tidak pernah mati. Nah, saat itulah dibalas, kamu waras? Kalau malaikat Jibril enggak mati, kamu katakan Tuhan bisa mati? Pulanglah kemudian si pendeta tadi tidak jadi mendakwahkan penguasa tersebut. Yang menunjukkan apa? Bil idraki ala khalqihi wal infilabi qudratih, dengan ada pembuktian pada makhluknya dan kemudian rasa terhadap kekuasaan Allah, kita yakin Allah itu ada. Bisa dipahami? Baik. Fanuwahiduhu, karena kita yakin keberadaannya Allah, fanuwahiduhu, maka kita mentauhidkannya. Mengesakan Allah, tidak mensyirikkan Allah, tidak menjadikan partner bagi Allah. Qul huwallahu ahad wa ilahukum ilahu wahid. Satu-satunya. Satu di dalam zat dan satu di dalam sifat. Tidak ada satupun yang bisa menandinginya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamithlihi syai'un wa huwa sami'ul basir. Wanufarriduhu dari kata fardun, sendiri. Wanufarriduhu, menjadikan Allah satu-satunya penyembahan. Wanatajarradulahu, dan melakukan semata-mata kepada Allah. Natajarrad artinya semata-mata. Di sini maknanya melakukan apapun semata-mata. Lahu, kepada Allah. Ini yang saya maksudkan tadi. Ketika kita kerja niatnya karena Allah. Makan karena Allah. Maka lihat cerita Nabi Ayub alaihi salam. Ketika sakit, kenapa Nabi Ayub tidak mengeluh? Kenapa? Takut keluhannya membuat tingkatan beliau sebagai hamba Allah yang tertinggi, hamba Allah yang mulia turun. Maka beliau tidak mau mengeluh kepada Allah. Tapi datang iblis merayu beliau terus-menerus, mengganggu beliau terus-menerus setelah sekian lama beliau sakit. Lalu beliau berdoa kepada Allah, hanya satu saja permintaan Allah. Takut kalau rayuan iblis menghalangi beliau untuk tetap kuat beribadah kepada Allah.
maka minta kesembuhan. Itu saja alasan minta kesembuhan. Bukan karena ingin sembuh, tapi takut godaan iblis akan membuat beliau menjadi tergoyang, tergoncangkan, tidak bisa lagi istiqomah untuk beribadah kepada Allah. Coba lihat, minta sembuhnya pun karena Allah. Adakah tauhid yang lebih tinggi dari itu? Adakah ibadah yang lebih tinggi dari itu? Ada enggak? Inilah yang maksud wa natajarradulah. Semata-mata karena Allah. Teman-teman datang ke sini untuk apa? Allah. Karena Allah. Untuk apa? Cari ilmunya Allah. Semua karena Allah. Kalau dilakukan karena Allah, jarak yang jauh terasa dekat. Hal yang berat terasa ringan. Karena Allah. Fa fi ayatihil kauniyyati, maka dalam ayat-ayatnya yang berhubungan dengan alam semesta. Al-kauniyah, alam semesta. Makanya ada nama ayat kauniyah. Ayat tentang penciptaan alam semesta ini. Wan nafsiyah, dan diri. Kenapa disebut diri? Karena kita yang paling mengerti diri kita sendiri. Rasa, itu kan kita yang mengerti. Maka kauniyah yang kita lihat, nafsiyah yang kita rasa. Karena tadi pengetahuan dan rasa. Pengetahuan pada makhluk dan rasa terhadap kekuasaan. Maka pengetahuan pada kauniyah, nafsiyahnya tentang rasa. Ma yadullu, apa-apa yang menunjukkan dalalatan, sebenar-benar dalil, sebenar-benar bukti, sebenar-benar indikasi, ala ata'is sifat, atas pemberian sifat-sifat, fi harakatin nizamil kauni, pada harakah, gerakan, al-nizam, sistem, al-kauni, alam semesta. Jadi dengan pengetahuan terhadap alam semesta dan apa yang kita rasakan, maka itu menjadikan bukti yang kuat buat kita untuk memahami pemberian Allah melalui sifat-sifatnya terhadap gerakan sistem alam semesta. Coba bayangkan kalau matahari tiba-tiba tak bersinar bertahun-tahun. Apa yang terjadi dengan makhluk hidup di dalam bumi ini? Bagaimana kalau hujan tak turun-turun? Berapa banyak kemarin ditahan hanya beberapa bulan? Sawah gagal panen, masyarakat menderita, air kekurangan. Tuh lihat saudara-saudara kita di Afrika. Jangankan buat ngambil air wudhu, buat makan minum saja enggak ada tuh air. Buat buasak makanan, enggak ada air. Tapi masih bisa survive tidak? Masih bisa survive. Kenapa? Karena ada ata'us sifat, ada pemberian Allah melalui sifat-sifat. Bahkan saya membaca sebuah buku mengatakan begini, kulitnya orang Afrika itu lebih tebal dibanding kulit kita. Untuk apa? Biar tahan dengan kehidupan yang keras. Karena cuacanya panas, gak mandi-mandi. Kita gak mandi satu minggu udah selesai hidup kita. Orang Afrika itu bisa berbulan-bulan tak mandi-mandi. Allah memang tak kasih air, tapi Allah kasih yang lain biar dia bisa bertahan tanpa air. Indah tidak? Inilah yang disebut dengan harakah nizam al-kauni. Pergerakan sistem kehidupan. Allah kasih matahari untuk apa? Allah kasih bulan untuk apa? Supaya kehidupan ini berjalan normal. Allah kasih pikiran kepada kita untuk membuat inovasi baru biar kehidupan kita semakin baik. Kenapa tidak Allah ciptakan kita? Sekali diciptakan, kerjaan kita suruh sembah, sujud. Gak usah kerja, gak usah makan, gak usah minum. Memang gak bisa Allah lakukan? Bisa. Tapi Allah ingin kehidupan ini ada gerakan, ada aktivitas, harakahnya ada. Maka Allah berikan pemberian yang luar biasa kepada kehidupan ini agar harakah tadi, gerakan kehidupan ini, sistem kehidupan ini berjalan normal. Allah berikan. Untuk apa Allah suruh kita menikah? Kenapa enggak Allah cabut saja nafsu biologis itu? Kenapa Allah haruskan kita menikah? Kalau tidak tercapai hukum khalifah. Karena khalifah, hukumnya adalah dari kata khalfa, yang artinya di belakang. Artinya, setelah kita, mesti harus ada pemimpin di belakang kita. Karena kita tak mungkin hidup selama-lamanya. Maka harus ada pernikahan.
biar ada generasi selanjutnya yang bisa memimpin dunia ini. Maka supaya kemudian tercapainya hukum ini, Allah tetapkan syariat pernikahan. Allah atur biar engkau tidak berhubungan dengan wanita seperti binatang jantan berhubungan dengan binatang betina. Allah atur. Ya, coba kita nggak bisa makan ilalang, tapi lihat singa, singa bisa hidup dengan belalang, dengan ilalang, cuma makan ilalang itu. Ilalang bagi singa kan seperti kari kambing buat kita itu. Padahal sama-sama makhluk hidup, kenapa Allah bedakan? Kita tak bisa menyelam di kedalaman lautan, tapi lihat ada binatang yang sangat besar yang Allah ciptakan di kedalaman lautan yang bisa tidur sambil bergerak. Sedangkan kita kalau sudah tidur susah mungkin bergerak. Untuk apa? Supaya harakah nidam kauni ini terjadi. Semua. Kenapa matahari harus berputar? Kenapa nggak diam saja? Kenapa harus berputar? Kenapa harus ada siang dan malam? Kenapa nggak siang saja terus? Kenapa harus diciptakan malam? Coba kalau siang terus, kita disuruh kerja terus, sedangkan kita punya keterbatasan. Secara logika, yang punya keterbatasan nggak mungkin bisa melakukan satu hal terus-menerus. Nggak mungkin. Maka kerja, mesti harus ada istirahatnya. Tapi begitu juga, nggak mungkin ada orang sanggup istirahat terus-menerus. Ada orang tidur terus-menerus, nggak bangun-bangun. Kita tidur satu malam aja udah pusing kepala kita. Bangun, lebih dari 24 jam kita tidur, gitu bangun pusing kepala kita. Kita butuh bangun, sebagaimana kita butuh tidur. Maka Allah ciptakan siang dan malam. Allah berfirman dalam Al-Quran, وَجَعَلْ لَيْلَا سَكَنًا. Allah jadikan malam sebagai tempat istirahat. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. Nah, surah An-Naba, kami jadikan malam sebagai pakaian. Supaya apa? Supaya kita bisa tidur. Sebagian para ahli tafsir menafsirkannya dengan sangat sederhana sekali. Seperti engkau mengangkat selimutmu menutupi badanmu, begitulah malam dimaksudkan oleh Allah sebagai pakaian. Agar engkau bisa istirahat. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. Kami jadikan siang ma'asya. Ma'asya artinya pencarian kehidupan. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. Oke. Jadi dari ayat-ayat kauniyah dan ayat-ayat diri yang ada pada kita, itu adalah dalil yang paling kuat, bukti yang paling konkret, bahwa ada pemberian oleh Allah Subhanahu wa taala melalui sifat-sifatnya agar sistem tata kehidupan di dalam dunia ini bisa berjalan sebagaimana mestinya. Wa harakatil hayah nahwal hayah, dan juga gerakan kehidupan untuk kehidupan itu sendiri. Mana gerakan kehidupan? Seperti bulan matahari yang berputar supaya untuk menjamin kehidupan di bumi. Ya. Allah buat sistemnya. Makanya Allah mengatakan la ta'khuduhu sinatu wala naum. Tidak lalai dan tidak tidur. Coba kalau Allah lalai sedikit, Allah tidur sedikit, bulan bisa tabrakan dengan matahari. Planet-planet bisa tabrakan. Maka Allah tidaklah seperti itu. La ta'khuduhu sinatun wala naum. Allah tak lalai dan tidak tidur. Kenapa? Untuk memastikan alam semesta ini. Itu kan sifat Allah. Makanya salah satu sifat Allah yang disebutkan di dalam Asmaul Husna, Allah bersifat Khalik, Allah bersifat Bari, Allah bersifat Musawwir. Akan sampai ke sana. Apa makna Khalik, apa makna Bari, apa makna Musawwir? Untuk hubungannya dengan tata kelola kehidupan. Maka Allah kemudian mengatakan dalam Al-Quran, jangan kau kemudian tidak tahu untung dengan apa yang telah kuberikan. Yang kutuntut kepadamu hanya satu, wahai hambaku, enggak banyak macam. Aku enggak pernah ngirim cek setiap bulannya ke rumahmu. Aku enggak pernah minta semua yang kuberikan engkau bayar kembali, engkau kembalikan kembali. Tidak pernah. Aku cuma minta satu saja, engkau lebih punya amalan yang bagus. Dan itu saja. Ayyukum ahsanu hamala. Wa in kunna lam narahu jahratan. Wa in kunna, walaupun kita lam narahu, tidak melihatnya jahratan secara terang-terangan. Qad kasyafa lana,
fa innahu, maka sesungguhnya Allah qad kasyafa, telah menyingkapkan lana, kepada kita, an sifatihi, tentang sifat-sifatnya, min khilal, dari celah-celah asma'ihil husna, nama-namanya yang baik. Walaupun kita tidak tahu Allah wujudnya, maksudnya wujud Allah, karena kita tidak melihat Allah secara langsung, Allah buka kepada kita sifat-sifatnya melalui apa? Asma'ul husna. Untuk apa Allah buka? Untuk apa Allah singkap? Supaya kita paham, kita mengerti siapakah zat yang menciptakan segala sesuatu, biar kita kenal. Makanya kalau kita tidak mengenal Allah, kata Imam Al-Ghazali, la tuqbalul ibadatu mimman yajhalul ma'bud, tidak diterima ibadah orang yang tidak mengenal yang disembah, zat yang disembah. Maka bagian cara mengenal Allah tidak bisa dengan pandangan mata, tidak bisa dengan panca indera, karena tidak ada satupun panca indera kita yang bisa berhubungan dengan Allah. Satu-satunya jalan mengetahui sifat-sifat Allah. Dan caranya mengetahui sifat Allah, Allah singkap sifat-sifatnya melalui asma'ul husna, nama-namanya yang baik. Hatta takunal ibadatu. Itu apa tujuannya? Hatta takunal ibadatu. Hatta, hingga. Takuna, menjadi. Ibadah, ibadah. Hingga ibadah tersebut menjadi, terjadi, bihubbin, atas dasar cinta. Orang disuruh sholat, enggak berat sholat. Apalagi kalau sholat terawih itu, habis makan itu berat, betul. Tapi kalau punya cinta, tak berat. Coba lihat, kalau kita punya orang yang kita cintai, seorang wanita yang kita cintai, ditelepon jam 1 malam, sudah datang ke rumahnya, walaupun dari Depok ke Bandung, kita pergi. Betul? Betul? Nggak usah bohong, anggap aja betul. Sama semua kita. Tapi coba rasa cinta itu kita ubah ke Allah. Bihub bin, dengan cinta. Imam Hanafi itu salat subuh 40 tahun dengan wudunya salat isya. Imam Hanafi wudu salat subuhnya itu adalah wudu salat isya. 40 tahun lamanya beliau tidak ngambil wudhu yang baru. Kenapa? Karena beliau tidak pernah tidur malam. Apa yang beliau lakukan? Kalau tidak membaca, belajar, zikir kepada Allah. Imam Syafi'i pernah diceritakan, itu bahkan pernah satu malam di tengah kegelapan malam di dalam masjid berdiri, tidak duduk, hanya untuk mengingat Allah. Berdiri seperti orang sedang merenung, sampai lupa duduk, berdiri merenung. Lalu beliau ketika datangnya waktu subuh, salat dengan wudhunya salat isya. Karena tadi malam beliau merenung semalaman penuh, mengingat kebesaran Allah sambil berdiri. Itu Imam Hanafi. Kita pantang lihat bantal. Lewat langsung. Betul? Betul enggak? Sudahlah begitu, besok pagi bikin pulau lagi di Bantan. Mulai dari pulau yang ada di peta sampai pulau yang tidak ada di peta, semua kita buat. Itu kita tuh. Ya. Hatta takunal ibadatu bihubbin. Sampai kemudian ibadah kita itu kita lakukan dengan rasa cinta, bihubbin. Wa syu'urin bi fadlin, dan rasa terhadap karunia. Ada rasa karunia. Karunia apa? Karunia pemberian Allah. Mana contohnya? Ketika ada ulama merenung, maka dia menganggap, bukankah nyawa ini adalah karunia Allah untukku? Kenapa aku sia-siakan pada hal yang tidak benar? Imam Ahmad bin Hanbal ketika dicambuk begitu keras pada saat fitnah Al-Quran itu adalah makhluk, di hari beliau dicambuk, melepuh kulit belakangnya sampai pakaiannya masuk ke dalam kulit, banyak sekali darahnya. Berbulan-bulan beliau tidak bisa tidur, di mana punggung berada di bagian bawah. Ketika hari beliau dihukum, beliau dibawa masuk ke dalam penjara kembali. Pada hari itu hari Senin, beliau berpuasa. Ada orang yang meminta kepada beliau untuk berbuka puasa karena kondisinya begitu. Apa jawab beliau? Kalau hari ini aku harus meninggal dunia bertemu Tuhanku, aku ingin bertemu Tuhanku dengan cara dalam kondisi berpuasa. Beliau tidak mau buka puasa.
apa? Kenapa? Apa yang menyebabkan seorang Ahmad bin Hanbal sanggup melakukan itu? Syu'ur bi fadlit. Ada rasa pada karunia Allah. Tubuh ini yang disiksa ini bukan milikku, milik Allah. Nyawa yang masih ada dalam tubuh ini milik Allah. Tidakkah aku suka bertemu dengan yang memberikannya semua kepadaku dalam kondisi aku berpuasa? Kenapa? As-sawmuli, kata Allah dalam hadis kursi. Puasa itu untukku. Wa ana ajzibih. Aku yang membalasnya langsung. Apa yang menyebabkan ulama-ulama itu sanggup melakukan hal yang bahkan berat buat kita? Mereka hatta takunal ibadatu bihubbin wa syu'urin bifadlin. Mereka beribadah dengan cinta. Ada rasa dalam hati mereka terhadap karunia yang Allah berikan. Kita segepok rambut jatuh dari kepala kita, ribut satu provinsi. Iya, tapi ketika sholat wajib kita tertinggal satu kali, tak menangis mata kita. Tak menangis mata kita. Lewat satu subuh, enteng betul, berangkat ke tempat kerja dengan senyuman. Tapi ketika satu gepok rambut tadi hilang dari kepala kita, susahnya minta ampun karena takut diketawakan oleh orang di kantor. Mana syu'ur bifadlinnya? Rasa untuk karunia Allah itu. Nah, itulah yang dimaksud dengan hatta takunal ibadatu bihubbin wa syu'urin bifadlin. Faman ahsal asma'al husna. Faman, maka siapapun ahsa, menghitung al asma al husna, nama-nama Allah yang baik, ma'a, bersamaan, idraki, pengetahuan, ma'aniha, makna-maknanya. Nah, jadi sekarang kita tahu yang dimaksud dengan ihsa, wa man ahsaha dakhala jannah, artinya bukan hanya menghitung saja tapi juga mengetahui makna-makna yang terkandung di dalam asmaul husna. Selanjutnya, wa takhalluqu, dan berakhlak, bi akhlaqiha, dengan akhlak-akhlak yang ada di dalam asmaul husna, taj'alul insanal mu'min. Taj'alu, menjadikan, al insan, manusia, al mu'min, mu'min, ya'ishu fid dunya, ya'ish, dia hidup, fid dunya, di dunia, bi ridahu, dengan ridhanya Allah. Jadi yang dimaksud dengan hadis wa man ahsaha dakhalal jannah, barang siapa yang menghitung nama-nama Allah tadi, dakhalal jannah, masuk surga. Yang dimaksud dengan menghitung, tahu hitungannya, tahu maknanya, kemudian wajib berakhlak dengan akhlak asmaul husna. Itu kalau sudah sampai pada tiga tingkatan itu, ya'ishu fid dunya biridah, orang tersebut akan hidup di dunia dengan ridhanya Allah. Wa fil akhirah, dan di akhirat, al-jannatu mathwahu, al-jannah, surga, mathwahu, tempat dia kembali. Bagaimana Ustaz cara berakhlak dengan asma'ul husna? Ambil dua contoh. Kata Allah, salah satu dari asma'ul husnanya adalah at-takal mutakabbir, sombong. Ketika kita tahu bahwa al-mutakabbir itu bagian dari asma'ul husna, kita sudah punya bagian yang pertama, hitungan bahwa itu nama, salah satu dari nama-nama Allah yang baik. Lalu kita ingin tahu apa maknanya. Apa maknanya? Bahwa yang mutakabbir, yang membanggakan diri, yang sombong, yang maha sombong, adalah yang mempunyai segalanya. Karena yang punya segalanya yang berhak untuk membanggakan dirinya. Pertanyaannya adalah, adakah Allah mempunyai segalanya? Kita jawab, iya. Maka Allah al-mutakabbir dan pantas membanggakan diri. Lantas bagaimana yang bukan dengan selain Allah? Kita makhluknya. Apakah kita memiliki apa yang hari ini kita miliki? Hakikatnya tidak. Uang di kantong kita bukan milik kita. Mobil yang kita tumpangi bukan mobil kita. Motor yang kita naiki bukan motor kita. Karena itu semuanya pemberian Allah. Kapanpun Allah ambil bisa. Berapa banyak orang naik motor, kecelakaan, motornya hancur. Mudah bagi Allah mengambilnya. Maka dengan makna al-mutakabbir kita memahami bahwa yang tidak memiliki segala-galanya, maka tidak pantas untuk membanggakan dirinya. Sampai kita pada makna. Masuk poin nomor dua. Bagaimana dengan berakhlak? Dengan akhlak mutakabbir.
maka kita mengatakan, ya Allah, karena engkaulah yang memiliki segalanya, maka aku yakin bahwa engkaulah yang sanggup membanggakan diri, maka aku hanyalah orang yang hina. Maka dalam kehidupan sehari-hari, tidak pernah sombong dengan apa yang kita miliki. Saya boleh punya HP bagus, saya boleh punya mobil bagus, saya boleh punya uang yang banyak, tapi ingat, semuanya milik Allah, tak pantas aku menyombongkan diri. Kenapa? Karena bukan milikku, titipan namanya. Maka pada saat itu, berakhlaklah kita dengan nama mutakabbir. Apa akhlak kita? Merendahkan diri. Kenapa? Karena kita enggak punya apapun. Karena tidak bisa kita memakai pakaian mutakabbir. Karena yang memakai pakaian mutakabbir hanyalah yang memiliki segalanya. Maka kalimat Rasulullah, man tawadha'a rafa'ahullah. Yang rendah hati, Allah angkat. Wa man tarafa'a wadha'ahullah. Yang meninggikan dirinya, Allah jatuhkan. Itu akhlak mutakabbir. Paham? Ketika sampai pada tingkatan ini dalam bentuk amal perbuatan, tercapailah tiga makna. Hitungannya sudah, pemahaman maknanya sudah, pengamalannya sudah. Orang yang sudah punya tiga hal ini terkait dengan nama Allah, ya'ishu fid dunya bi ridha, hidup di dunia dengan ridhanya Allah, wa fil akhirati al jannatu mathwa, di akhirat surga tempat dia kembali. Sudah? 12.15. Hah? Sampai sahur ya? Enggak kiamulil kita. Baik. Wahadihi hiyal asma'ul husna. Inilah dia asma'ul husna. Nah, ini sudah masuk pada bab yang ditunggu-tunggu. Kalau tadi pengantar. Inilah dia asma'ul husna. Pertama, Allah. Lihat. Tadi kemarin saya sudah ceritakan 99 itu ada yang memasukkan Allah, ada yang tidak memasukkan Allah. Artinya Allah dianggap sebagai nama yang berdiri sendiri karena meliputi yang 99. Sedangkan di sini dimasukkan Allah. Makanya tidak ada Al-Ahad, yang adanya Al-Wahid saja. Sudah pernah saya cerita ya? Allah yang pertama. Apa itu Allah? Ingat, ketika ada orang menyebut Allah, jangan terpengaruh dengan penyebutan Allah oleh sebagian orang-orang yang menganut agama yang lain. Karena Allah bagi mereka bukan nama, tapi gelar. Tapi Allah bagi kita bukan gelar, tapi nama. Gelar itu Tuhan. Makanya kalimatnya la ilaha illallah. Bukan la Allah illa ilah, bukan. Tapi la ilaha illallah. Dihapus gelar, tersisa nama. Menghapus semua yang dinisbahkan kepada yang berkuasa, hanya tinggal satu nama yang berkuasa. La ilaha illallah. La ilaha nafyun, penafian, penghilangan, penghapusan. Illallah, itsbat, penetapan. Maka tidak sah syahadat seseorang kalau hanya menetapkan tanpa menghilangkan. Tidak sah syahadat seseorang kalau tidak menghilangkan, cuma menghilangkan tapi tidak menetapkan. Kenapa? Kalau tidak ada penghilangan, hanya ada penetapan, maka ada Tuhan selain Allah. Dan itu syirik. Karena Allah tidak punya andad. Tidak punya sekutu. La syarikalah. Tidak ada sekutu bagi Allah. Kalau cuma menghilangkan, tidak menetapkan, maka ateis, tidak ada Tuhan. Dua-duanya salah. Yang benar, la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Hilangkan dulu semuanya, lalu tetapkan dengan yang satu, yaitu Allahu subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam ulama akidah mengatakan, membaca syahadat la ilaha illallah, lafzul jalalah, tidak boleh nafasnya terpisah terlalu lama. La ilaha illallah. Kalau mati di la ilaha illallah, ini jadi murtad kita. Karena penetapan, satu nafas. La ilaha illallah. Makanya jangan ada zikir. La ilallah, la ilallah, la ilallah. Makanya saya tidak suka ada orang zikir seperti itu. Kenapa? Menghilangkan nafyun dan itsbat. Sebagaimana dijelaskan oleh makedah. Bagaimana kita? Kita di sini juga la ilallah kan? Ketika ratib hadad. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jangan la ilaha illallah. Salah.
Kenapa? Antara nafyun dengan isbat tidak boleh terpisah jamaah. Saya paham? Saya tulis biar teman-teman paham. Perhatikan. Ini ilmu. Kalau teman-teman belajar ini nanti akan ketemu ketika kita belajar tentang rukun syahadat. Tentang rukun syahadat akan ketemu nih. Kita belum sampai ke sana ya. Bab itu ya. Semoga satu waktu sampai insyaallah. Kalimat lafzul jalalah la ilaha illallah. Lafzul jalalah artinya lafaz tertinggi. Makanya ada kalimat ketahuilah zikir yang paling terbaik afdalu dzikri annahu la ilaha illallah. Kenapa paling terbaik la ilaha illallah? Karena dia lafzul jalalah, lafaz tertinggi. Dibagi menjadi dua. Yang pertama disebut dengan nafyun, peniadaan. Yang kedua disebut dengan itsbatun, penetapan. Tidak sah itsbat kalau tidak ada nafyun, sebagaimana tidak sah nafyun kalau tidak ada itsbat. Saya ulangi, ini kalau enggak batal tauhidnya. Saya ulangi, tidak sah nafyun kalau tidak ada itsbat. Tidak sah itsbat kalau tidak ada nafyun. Kenapa nafyun tidak sah kalau tidak ada itsbat? Kalau ada mengatakan la ilaha, tidak ditetapkan adanya Allah, maka Tuhan semuanya menjadi hilang, jadi ateis. Sudah? Kalau cuma itsbat tidak ada nafyun, maka Allah kita tetapkan sebagai Tuhan, sedangkan Tuhan-Tuhan yang lain itu juga kita anggap karena tidak kita hapus. Maka ada lebih banyak Tuhan di dunia ini, lebih dari satu. Maka tidak tercapailah qul huwallahu ahad, maka Allah ada sekutu, itu pun syirik. Paham? Paham sampai di sini? Nah, dari sisi ini kalau kita hilangkan nafyun, tidak ada nafyun cuma ada isbat, maka disebut dengan syirkun, syirik. Kenapa syirik? Karena menjadikan Allah itu punya sekutu. Clear? Clear? Sudah. Kalau menghilangkan nafyun, tidak ada nafyun tapi adanya isbat saja. Karena ini kan harus ada dua-dua. Kalau isbatnya hilang, hanya ada nafyunnya saja, maka disebut dengan murtad. Murtad. Kedua-duanya kafir. Ketemu. Murtad artinya orang keluar dari pemahaman bahwa Allah itulah zat satu-satunya yang disembah. Karena dia nafyunnya saja, isbatnya tidak ada. Dia menghilangkan dia menganggap bahwa semua Tuhan tidak ada. Tapi dia kemudian setelah menghilangkan semua Tuhan, dia tidak ada isbatnya, tidak menetapkan bahwa Allah itu sebagai Tuhan. Jadilah dia murtad. Kedua-duanya, baik syirik maupun murtad, hukumnya kafir. Hukum kafir. Ulaika ashabun narihum fiha khalidun. Mereka dalam neraka kekal selama-lamanya. Ini rumusannya. Paham? Bisa dipahami? Mudah memahami? Nah, jadi selama ini belum tahu bagaimana apa yang dimaksud dengan la ilaha illallah. Ini malam ini alhamdulillah. Ketika kita bicara Allah sudah ketemu lafzul jalalah. Jadi bagaimana kalau zikir la ilaha illallah? Ingat, antara nafyun dengan itsbat tidak boleh terputus, tidak boleh terputus. Tidak boleh. La ilaha illallah. Tidak boleh illallah saja. Ada orang tuh kadang-kadang zikir yang begitu. Illallah. Illallah. Mungkin dia baca ucap. Husnudzon kita dalam hatinya ngucap. Kalau tidak ngucap, hati tidak ngucap, lisan tak ngucap, tinggal illallah, langsung syirik. Bagaimana Anda menetapkan Allah tidak menghapus semua Tuhan yang lain?
ya kan? Husnudzon kita illallahnya dengan lidah, la ilahanya dengan hati. Nah, itu husnudzon kita. Nah, bagi teman-teman, hati dengan lidah, saran saya. Ya. Seimbang. Kalau hati mengucapkan la ilaha illallah, lidah pun mengucapkan la ilaha illallah. Jangan dipisah-pisah. Biar apa? Biar sempurna. Karena iman tiga, hati, lidah, perbuatan. Maka dalam zikir la ilaha illallah ada hati dan lidah. Dua unsur sudah terpenuhi. Dua unsur yang ada dalam iman. Paham? Oke, coba hayati dulu sebentar. Hayati dulu sebentar. Jangan cepat-cepat, karena ini penting. Karena ini berhubungan dengan akidah, dan ini ada rasa. Ketika kita ucapkan la ilaha illallah, kita keluarkan ini, kesyirikan dan kemurtadan. Ketika kita la ilaha illallah, ya Allah, jangan sampai aku menjadi hamba yang syirik kepadamu, ya Allah. Ketika kita ucapkan la ilaha illallah, hati kita jawab, ya Allah, jangan sampai aku murtad dari agamamu, ya Allah. Keluar ini. Jangan pernah engkau jadikan aku kafir. Kenapa? Terbayang kita dengan ayat Al-Quran. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati kecuali kalian dalam kondisi sebagai muslim. Orang yang menyerahkan diri kepada Allah. Ini hakikat la ilaha illallah. Ini masih ada lagi? Masih ada. Cukup dulu sampai sini. Jangan kita naik dulu. Jangan tinggi-tinggi dulu. Ini dulu yang dasar. Yang di atasnya ada lebih tinggi lagi. Pembahasannya. Tapi sampai di sini dulu. Bisa dipahami? Mau diulangi sekali lagi? Atau tulis dulu. Nah, ini enggak boleh cepat-cepat. Bab ini enggak boleh cepat-cepat. Kita bukan yang penting cepat habis, tapi yang penting adalah paham. Kalau cepat habis namanya dagang. Cepat habis namanya dagang. Kalau belajar yang penting paham. Nah, walaupun lambat. Nah, jangan samakan belajar dengan dagang. Nah, jangan juga nanti dagang. Yang penting cepat paham, cepat ngelihat. Enggak, cepat habis kalau dagang. Karena untung itu berdasarkan cepat habis. Nah, jadi segala sesuatu ada tempatnya. Wallahu a'lamu bishawab. Sudah ditulis? Sudah semua nih, masih ada yang nulis? Biarkan nulis dulu. Biar fokusnya. Sudah setengah dulu. Kayaknya cukup dulu ya. Kita bahas satu Allah sedikit saja. Setelah itu nanti kita lanjutkan lagi insyaallah minggu depan ya. Minggu depan sih. Minggu depan malam Minggu. Nah, semoga tetap bisa melangkah. Biar enggak terputus masalah Asmaul Husna. Ya, kalau kata Pak Habibi harus kuat akidahnya. Enggak boleh kuat, enggak boleh goyang akidahnya. Kata Pak Habibi, saya kan ngutip doang. Ya, betul ya? Subhanallah. Subhanallah. Sudah? Nah, perhatikan sekali lagi saya ulang. La ilaha illallah. La tidak, ilah Tuhan. Ilah itu di dalam bahasa Arab sesuatu yang disembah, itu semuanya disebut ilah. Semua yang disembah disebut Tuhan. Ya, dalam bahasa kita. Atau ilah dalam bahasa Arab. Kalau ada orang menyembah batu, maka batu itu jadi ilah. Kalau ada orang menyembah manusia, manusia itu jadi ilah. Tapi dia bukan Allah. Dalam hal ini, ilah tidak semua ilah adalah Allah. Tapi Allah pasti ilah. Clear? Karena ada ilah yang bukan Allah. Nyembah manusia, nyembah bukan Allah. Hanya satu dari ilah itu yang Allah. Itulah zat yang benar-benar. Makanya untuk menghapus semua dulu, supaya tidak buram, tidak kabur maknanya, dihapus dulu semuanya, keluarkan semuanya. Lalu tetapkan yang satu tadi itu. Yang satu-satunya ilah tadi. Kenapa tidak disebut illa ilah? La ilaha illa ilah. Kenapa tidak disebut ilah? Kalau tidak disebut ilah lagi, orang akan berpikir tidak ada batu yang disembah, tidak ada manusia yang sembah kecuali batu yang disembah, kan begitu? Jadi kacau maknanya. Makanya kenapa la ilaha illa illallah, harus Allah. Nah, bagian yang pertama ini disebut dengan nafyun, penghapusan terhadap sesuatu yang berhak disembah, dihapus semua. Kenapa dihapus?
Karena walaupun manusia menganggap itu berhak disembah, pada hakikatnya itu tidak berhak disembah. Maka harus dihapus itu semuanya. Begitu sudah dihapus, ditetapkan itsbat hanya satu yang berhak disembah, yaitu Allah. Tidak boleh menetapkan Allah sebelum ini dihapus. Kenapa? Ada dua. Kalau kita lihat dari urutannya, kalau ini tidak ada, la ilahanya tidak ada, yang ada cuma al-illallah, berarti Allah ada partner dalam urusan ketuhanan. Hukumnya syirkun, syirik. Karena syirik itu la syarikalah. Orang yang syirik menghapus la syarikalah, bahwa tidak ada sekutu bagi Allah. Maka disebut syirik. Syirik orang yang menjadikan sekutu bagi Allah. Allah Tuhan, tapi juga ada Tuhan-Tuhan yang lain. Clear? Kalau ini yang dihilangkan, cuma ini yang ada, nafiyunnya ada, itsbatnya tidak ada, maka kita katakan tidak ada Tuhan. Lalu tidak kita tetapkan, berarti memang tidak ada Tuhan sama sekali. Jadi ateis. Ketika tidak jadi ateis, murtad. Ya. Kedua-duanya, dari sisi manapun kita melihat, entah ini ada, ini tidak ada, atau ini ada, atau ini tidak ada, tetap masuk dalam kerangka kafir. Oh, saya yakin ada Allah, tapi kita tidak yakin untuk menghapus semua Tuhan selain Allah. Kafir. Tapi kan ada Allah, kafir. Tapi saya yakin, tetap kafir. Kenapa? Karena ilahnya belum dihapus yang lain. Clear? Maka ketika mengatakan la ilaha illallah, tidak boleh dua bagian ini salah satunya hilang. Entah yang di belakang, entah yang di depan. Enggak boleh. Dua-duanya harus ada dengan ukuran seperti ini. Kalau tidak, lafzul jalalahnya tidak tercapai. Kenapa? Ada kekufuran di dalamnya. Maka ketika kita mengatakan la ilaha illallah, kita katakan, kita yakini dengan hati bahwa tidak ada satupun yang berhak disembah, siapapun itu, apapun itu, kecuali Allah satu-satunya yang berhak ditembah. Itulah ilahul haq, Tuhan yang hak, yang maha benar. Makanya ada nama al-haq. Clear? Maka dalam prakteknya, ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, tidak boleh terputus antara la ilaha dengan illallah. Tidak boleh. La ilaha illallah. Salah. Yang benar, la ilaha illallah. Bahkan ada ulama akidah yang mensyaratkan satu nafas. Tidak boleh dikeluarkan nafas habis itu ucapkan illallah. Tidak boleh. Satu nafas. La ilaha illallah. Satu nafas. Bayangkan kalau kita berhenti di la ilaha illallahnya, enggak kesampaian, malaikat mau datang. Gimana ceritanya? Sama kita dengan Fir'aun. Ya, sama kita dengan Namrud. Maka zikir la ilaha illallah, zikir yang ingat betul teman-teman. Bukan hanya sekedar zikir, ada bab akidah yang sangat luar biasa di dalamnya. Ini kita baca hadad nih. Tertib hadad setiap malam Jumat. Ada la ilaha illallah 50 kali yang kita baca. Ingat ini, jangan main-main. Begitu sampai bab ini, fokusnya tinggi. Hati-hati. Jangan main-main. Ingat apa yang kita jelaskan malam ini. Paham? Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan sedikit tentang Allah. Setelah itu kita cukupkan ya. Insyaallah kita sambung minggu depan. Nah, ini insyaallah lama nih, 99 nih. Soalnya. Yang pertama Allah. Apa itu Allah? Tadi saya sebutkan, saya jelaskan bahwa Allah bukan gelar. Allah bukan panggilan, tapi Allah nama. Nama yang seperti apa? Al-ismuddal. Huwal ismuddal, dia adalah nama yang menunjukkan ala zat, atas zat, yang menunjukkan atas zat. Al-jami'ah, yang mengumpulkan li sifatil uluhiyah, untuk semua sifat-sifat ketuhanan. Nama yang menunjukkan kepada zat yang di dalamnya terkumpul semua sifat-sifat ketuhanan.
dalam bahasa yang lain, yang lebih ringkas. Yang lebih ringkas, seperti kata Imam As-Sawi, Allah al-ismul jami' likullil asma. Allah nama yang mengumpulkan semua nama. Semua 99 nama terkumpul di bawah namanya Allah. Maka dikatakan, Asy-Syakur, Al-Ghafur, Al-Ghaffar, Al-Qabid, Al-Basid, itu adalah namanya Allah. Tapi tidak boleh dikatakan, Allah adalah namanya Al-Basid. Tidak boleh. Saya ulangi, perhatikan baik-baik. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Mutakabbir, Al-Qudus, itu semuanya namanya Allah. Tapi tidak boleh dibalik, Allah adalah namanya Ar-Rahman. Tidak boleh. Siapa yang mengatakan itu? Imam Al-Ghazali dalam kitab Al-Maqsad Al-Asna fi syarhi ma'ani asma'il husna. Tidak boleh. Kenapa? Karena Allah mencakupi semua nama, sedangkan nama yang lain tidak mencakupi semua nama. Am dan khusus. Kalau umum pasti masuk yang khusus. Kalau yang khusus tidak masuk yang umum. Contoh sederhana. Contoh sederhana. Manusia umum apa khusus? Umum. Muhammad umum apa khusus? Umum. Oh, khusus. Muhammad itu bisa umum, bisa khusus. Muhammad umum bagi semua Muhammad. Tapi dia menjadi khusus ketika dihubungkan kepada manusia. Kenapa? Karena ketika disebut Muhammad khusus, berarti tidak masuk Zaid, tidak masuk Umar, tidak masuk Amru. Maka dia khusus. Tapi ketika disebut manusia, semua masuk. Ada Muhammad di dalamnya, ada Umar di dalamnya, ada Zaid, semua masuk. Muhammad tidak bisa mencakupi insan, karena tidak masuk Zaid tadi. Tapi manusia pasti mencakupi semuanya. Umar, Zaid, semua mencakupi. Maka tidak boleh kemudian kita katakan Allah namanya Ar-Rahman. Tidak boleh. Yang boleh, Ar-Rahman adalah namanya Allah. Paham? Berkata juga Imam Al-Ghazali, Allah adalah a'zamu asma'illah. Nama Allah yang paling tinggi itulah Allah. Lebih tinggi dari Ar-Rahman, lebih tinggi dari Ar-Rahim, lebih tinggi dari Al-Qudus, lebih tinggi yang lain-lainnya. Makanya kenapa pada Allah tidak ada sifat khusus yang terkandung, tetapi di dalamnya semua sifat berkumpul di situ. Tapi ketika saya sebut Ar-Razzaq, Allah Maha Pemberi Rizki, tidak masuk di situ sifat As-Sabur, yang sabar. Ya, karena setiap nama-nama yang lain itu memiliki satu sifat. Tapi ketika saya sebut Allah, semua sifat yang tadi berkumpul di bawahnya. Ketika saya sebut Allah, ada Ar-Razzaqnya di situ. Ketika saya sebut Allah, ada As-Saburnya di situ. Ketika saya sebut Allah, ada Muhyinya di situ. Ketika saya sebut Allah, ada Mumitnya di situ. Allah yang Maha Memberi Rezeki, Allah yang mematikan, Allah yang menghidupkan. Tapi ketika saya sebut yang menghidupkan, tidak ada yang mematikan di situ. Paham? Saya ulangi. Maka kalimat yang benar sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Ghazali, Allah tidak boleh disebut sebagai nama dari Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, enggak boleh. Tapi Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, Al-Mutakabbir dan seterusnya, semuanya boleh disebut adalah nama-namanya Allah. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Mudah? Ini sudah tahu. Jadi besok-besok kalau salah kemarin-kemarin, sudah ada obatnya insyaallah malam ini. Nah, alhamdulillah. Yang kedua, terakhir. Yang kedua dan yang terakhir, hikmah dari nama Allah. Setiap nama di dalam Asmaul Husna, kita ketika menggunakan nama-nama Asmaul Husna yang 99 itu selain nama Allah, itu berdasarkan makna yang dikandung oleh nama tersebut. Kalau kita mau minta rezeki, kita panggil Allah dengan Ya Razzaq. Kalau kita teringat karena ini sudah sakit takut dengan kematian, kita panggil Allah Ya Mumit, Ya Hayy yang mematikan. Ketika kita salah terus menerus dan ingin taubat, kita katakan Ya Allah Ya Haq yang Maha Benar. Setiap nama disesuaikan dengan maksud. Berbeda dengan nama Allah. Ketika kita menyebut nama Allah, boleh masuk semua maksud. Boleh berdoa, Ya Allah beri aku rezeki, Ya Allah beri aku kesabaran, Ya Allah beri aku kehidupan, Ya Allah beri aku kesehatan, boleh. Tapi tidak mungkin berdoa, Ya Razak beri aku kesabaran, wahai yang memberi rezeki, beri aku kesabaran, atau wahai yang maha sabar beri aku rezeki. Kenapa yang maha sabar dikasih ujian? Iya kan? Itulah keunggulan nama Allah.
umum dan khusus. Jadi nama yang lain, coba lihat Al-Quran. Ketika Allah menutup ayatnya, wa huwa sami'ul alim, wa huwa sami'ul basir, itu pasti sesuai dengan redaksi ayat itu yang diinginkan. Pasti sesuai. Karena kekhususan. Ambil satu contoh, ya. Ambil satu contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa enggak pakai nama yang lain? Bismillahirrahmanirrahim, misalkan. Ya, kenapa Allah menggunakan kalimat Ar-Rahmanir-Rahim daripada nama yang lain? Ingat, kata Bismillah itu digunakan, kalimat Bismillahirrahmanirrahim digunakan dalam setiap kita ingin melakukan suatu perbuatan. Bahkan dalam hadis yang saya disebutkan, ketika perbuatan tidak dimulai dengan nama Allah, fahuwa raddun, maka perbuatan tersebut tertolak. Ingat? Ketika kita melakukan setiap perbuatan, kita ucapkan Bismillah. Tapi tahukah kita bahwa ketika kita melakukan perbuatan tersebut, kita tidak tahu apa yang akan berakhir dengan perbuatan tersebut. Berhasilkah? Atau justru merugikan? Atau malah justru memudaratkan? Maka ketika kita ingin melakukan suatu perbuatan, hakikatnya di hati kita semua pengen yang terbaik. Ada orang melakukan sesuatu pengen yang buruk. Semua pengen baik, pengen berhasil, pengen untung, pengen diridhoi, betul gak? Nah, kalimat yang cocok dengan keinginan itu cuma Ar-Rahmanir-Rahim, karena maknanya dari rahmat. Kenapa? Karena rahmat itu mencakupi semua pemberian Allah. Ridhonya di situ ada, rezeki di situ juga ada, ketahanan di situ juga ada, mental kuat di situ ada, di bagian rahmat. Tingkat tertinggi dari rahmat, perbuatan yang kita lakukan itu bisa mencapai akhirat yang terbaik, bernilai ke akhirat yang terbaik. Maka supaya dunia dan akhirat dapat dari perbuatan itu, dilengkapilah kalimatnya Ar-Rahmanir-Rahim. Allah, indah? Indah? Itu hakikatnya. Makanya ketika baca Bismillah, ingat itu, udah tahu maknanya, masukkan ke dalam hati itu. Naik motor, Bismillahirrahmanirrahim, masukkan dalam hati. Ya Allah, aku enggak tahu aku selamat atau tidak. Jika aku selamat, jadikan keselamatan ini baik duniaku, bagi duniaku. Kalau aku tidak selamat dan terjadi kecelakaan di tengah jalan, ya Allah, jadikan kecelakaanku baik buat akhiratku. Karena Engkau Rahman Ar-Rahim. Rahman di dunia, Rahim di akhirat. Ketemu? 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 Cara menafsirkannya. Lihat kaitan antara umum dan khusus Allah dengan nama-nama yang lain. Clear? Subhanallah. Indah ya kalau belajar Asma Husna itu. Indah sekali. Teman-teman semuanya, baru bab Allah. Turunannya Ar-Rahman, Rahim dan seterusnya sampai dengan Sabur, insyaallah akan kita sambung minggu ke depan di malam Minggu di tempat dan gelombang yang sama insyaallah. Semoga tidak ada yang nonton lewat Instagram. Semua hadir di sini. Ya. Yeah. Tetap live tapi tidak ada, kalau bisa jangan sampai ada yang tetap hadir. Karena yang nonton Instagram, pahalanya nggak sebesar yang hadir. Yang di Instagram hanya pahala mendengar dan mengikuti. Tapi yang di sini ada pahala duduknya, ada pahala hadirnya, ada lebih pahalanya. Nah, makanya kalimat dalam hadis Imam Tirmidzi, may yakhruj fi talabili. Barang siapa yang keluar, bukan siapa yang menuntut ilmu, tapi siapa yang keluar menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu di kamar juga bisa, sambil tiduran pakai selimut 3 lapis pun juga bisa. Tutupnya, mah belajar juga kan? Nah, tapi tidak yakhruj. Ya, may yakhruj fi talabil ilmi. Barang siapa keluar menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah. Dia berada di jalan Allah. Jadi mesti harus ada gerakan. Saya keluar juga, keluar dari mana? Dari kamar ke ruang tamu. Ah, bukan. Keluarnya ke majelis. Keluarnya ke majelis. Fawa fisabilillah. Sampai kapan dapatnya? Hatta yarji, sampai dia pulang. Makanya rencana sampai malam besok insyaallah. Biarlah banyak pahalanya. Tidak, tidak. Jangan khawatir. Baik, teman-teman semuanya, itu saja dari saya malam ini. Yang paling penting, yang dipahami tadi, dipelajari tadi, jangan cuma didengar. Dimasukin ke hati. Dihayati. Ingat, berhubungan dengan Asmaul Husna tiga cara.
yang satu menghitungnya atau tahu, yang kedua tahu maknanya, yang ketiga berakhlak dengan asmaul. Kalau enggak tercapai tiga ini, rugi belajar asmaul husna. Karena tidak ada hembusan di dalam kehidupan ini kecuali berdasarkan hembusan Allah melalui sifat-sifatnya. Kalau bukan karena itu, enggak ada gunanya kita hidup. Bukankah Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun? Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Bukankah Allah berfirman, alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala? Tidaklah aku, dialah yang menciptakan hidup dan mati untuk menguji kalian semua, siapakah di antara kalian yang paling baik amal ibadahnya? Bukankah di dalam Al-Quran juga ada kalimat fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan? Insyaallah kalau kita sampai pada tiga tahap ini, hiduplah kita dengan sifat-sifat Allah. Sifat-sifat Allah abadi dalam kehidupan kita, menyentuh kehidupan kita, itulah tanda selamat. Orang yang sampai itu, dua keuntungannya. Apa keuntungannya yang pertama? Mencapai tingkatan iman tertinggi. Yang kedua, lahirnya keikhlasan. Kalau dua ini sudah ada, dunia dapat ridha Allah, di akhirat surga tempat kembali. Kalau itu sudah, enggak perlu lagi berdoa, ya Allah masukkan aku dalam surgamu, pasti dimasukkan tanpa ada doa itu. Karena tidak ada tempat lain selain neraka kecuali surga. Saya kira itu saja. Nanti kalau ada pertanyaan sambil duduk saja, ya. Ya, kalau kita mau diskusi tentang asmaul husna, saya kira ini saja dari saya. Tapi sebelum nanti setelah saya tutup, jangan ada yang beranjak dulu, kita baca dulu asmaul husna sekali lagi seperti tadi di awal yang kita baca. Tapi saya tutup dulu, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.